Assalamualaikum sahabat doa ibu guru, bagaimana kabarnya semua? Semoga selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Abu Nawas dan Dukun Santet. Suatu hari di sebuah desa yang damai, muncul kabar bahwa seorang dukun santet yang terkenal dengan kekuatannya yang menakutkan telah datang. Semua warga desa ketakutan dan mulai berhati-hati. Dukun itu bernama Mbah Kalio dan katanya dia bisa mengutuk siapa saja hanya dengan melihat mereka. Kabar ini akhirnya sampai ke telinga Abu Nawas. Seperti biasa, Abu Nawas tidak pernah takut pada hal-hal semacam itu. Malah dia memutuskan untuk mengunjungi Mbah Kalio dan mengajaknya berbicara. Ketika Abu Nawas tiba di rumah Mbah Kalio, suasana sangat mencekam. Rumah itu penuh dengan benda-benda aneh. Bau dupa menyengat di mana-mana. Dan di sudut ruangan ada tengkorak manusia yang tampak menyeramkan. Tapi Abu Nawas tetap tenang, bahkan tersenyum. Mbah Kalio melihat kedatangan Abu Nawas dengan tatapan yang curiga. "Apa yang kau inginkan di sini, Abu Nawas?" tanya Mbah Kalio dengan suara berat. Abu Nawas dengan senyum lebarnya menjawab, "Aku mendengar bahwa kau sangat sakti, Mbah. Aku ingin belajar sedikit darimu. Bagaimana kalau kita bertukar ilmu?" Mbah Kalio tersenyum licik, berpikir ini adalah kesempatan untuk menunjukkan kekuatannya. "Baiklah, Abu Nawas, aku akan memberimu pelajaran tentang kekuatan gelap. Tapi sebagai gantinya, kau harus menunjukkan satu keahlianmu kepadaku." Abu Nawas setuju, lalu Mbah Kalio mulai menunjukkan berbagai trik santetnya. Dia memanggil roh-roh jahat, membuat benda-benda melayang di udara, bahkan membuat bayangan aneh muncul di dinding. Abu Nawas pura-pura kagum, meskipun sebenarnya dia hanya menahan tawa. Setelah itu, giliran Abu Nawas, dia berkata, "Sekarang aku akan menunjukkan keahlian terhebatku. Tapi, Mbah, kau harus mendekat dan melihatnya dengan sangat seksama." Mbah Kalio yang penasaran mendekatkan wajahnya ke Abu Nawas. Dengan gerakan cepat, Abu Nawas tiba-tiba menempelkan sepotong daun kecil di dahi Mbah Kalio dan mulai berdoa dengan suara yang keras. "Ya Allah, jadikan Mbah Kalio ini orang yang paling baik dan penuh kasih di desa ini." Mbah Kalio terkejut dan mencoba menghapus daun itu, tetapi tidak bisa. Tiba-tiba dia merasakan hatinya menjadi lembut, penuh dengan rasa cinta dan kasih sayang. Semua kekuatan gelapnya hilang begitu saja. Mbah Kalio yang dulu menakutkan, sekarang menjadi orang yang paling ramah di desa. Dia membantu tetangga-tetangganya, memberi sedekah, dan bahkan mengajarkan anak-anak untuk membaca Al-Quran. Suatu hari, Mbah Kalio menemui Abu Nawas dan bertanya, "Apa yang sebenarnya kau lakukan padaku, Abu Nawas?" Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Aku hanya menunjukkan kepadamu keajaiban yang lebih besar dari kekuatan gelap, yaitu kekuatan kebaikan dan cinta. Itu adalah ilmu terhebat yang aku miliki." Mbah Kalio tersenyum malu, tapi dia tahu bahwa Abu Nawas memanglah benar. Sejak saat itu, Mbah Kalio meninggal dunia, santetnya ditinggalkan, dan menjadi orang yang dihormati di desa tersebut. Kisah ini mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukanlah dari hal-hal yang menakutkan atau gelap, melainkan dari hati yang penuh kasih dan niat baik. Dengan kebijaksanaan dan sedikit humor, Abu Nawas sekali lagi menunjukkan bahwa kebaikan selalu menang. Abu Nawas lolos dari kejaran harimau. Pada suatu hari, Abu Nawas sedang berjalan-jalan di hutan untuk mencari kayu bakar. Hutan itu terkenal sebagai tempat yang angker dan penuh dengan binatang buas. Namun Abu Nawas tidak takut, dia selalu percaya bahwa kecerdikan dan akal sehat adalah senjata yang terbaik. Tiba-tiba dari balik semak-semak, muncullah seekor harimau besar dengan tatapan mata tajam yang langsung mengincar Abu Nawas.
Harimau itu mengaum keras dan Ambanawas langsung tahu bahwa ia dalam bahaya yang besar. Tanpa berpikir panjang, Ambanawas berlari secepat mungkin mencari tempat untuk bersembunyi. Tapi harimau itu terus mengejarnya, semakin dekat dan semakin dekat. Ambanawas mulai merasa kelelahan dan harimau itu hampir saja menerkamnya. Di saat yang genting, Ambanawas melihat sebuah pohon besar dengan akar yang menjulur tinggi ke atas. Dia dengan cepat memanjat pohon itu dan berhasil mencapai cabang yang tinggi. Namun harimau itu tidak menyerah begitu saja. Dengan cakarnya yang kuat, harimau itu mulai menggaruk batang pohon mencoba merobohkannya. Ambanawas berpikir keras. Dia tahu bahwa dia tidak bisa bertahan lama di atas pohon itu. Tiba-tiba, dia mendapat ide yang cerdik. Dengan suara yang lantang, Ambanawas berteriak ke arah harimau. "Wahai Raja Hutan, mengapa kau begitu marah? Apakah kau tidak tahu bahwa aku adalah utusan raja yang datang untuk mengabarkan sesuatu yang penting?" Harimau itu mendengar suara Ambanawas yang penuh percaya diri, menghentikan usahanya merobohkan pohon. Dia menatap Ambanawas dengan bingung dan sedikit curiga. "Utusan raja, apa yang kau bicarakan? Apa yang kau bicarakan, wahai manusia? Raja mana yang kau maksud?" Ambanawas segera melanjutkan rencananya. "Ya, Raja Hutan telah memerintahkan aku untuk menyampaikan kabar bahwa akan ada pesta besar di tempat lain di hutan ini. Semua hewan termasuk engkau diundang untuk menikmati pesta itu. Jika kau terlambat, kau akan kehilangan kesempatan untuk menikmati hidangan terbaik." Harimau itu mulai tertarik, tapi tetap ragu. "Bagaimana aku tahu kalau kau tidak berbohong? Aku bisa saja memakanmu sekarang dan pergi mencari pesta itu setelahnya." Ambanawas dengan cepat menjawab, "Oh, tentu saja kau bisa melakukannya. Tapi pikirkanlah, jika kau memakan aku sekarang, kau hanya akan kenyang sebentar. Namun, jika kau pergi ke pesta itu, kau bisa makan sepuasnya dan bertemu dengan hewan-hewan lain yang juga akan menghormatimu sebagai Raja Hutan. Apa yang lebih menguntungkan bagimu?" Harimau itu mulai mempertimbangkan kata-kata Ambanawas. Akhirnya dia memutuskan bahwa menghadiri pesta itu lebih menguntungkan daripada memakan Ambanawas. "Baiklah manusia, aku akan membiarkanmu hidup kali ini. Tapi ingat, jika kau berbohong, aku akan mencarimu dan tidak akan menunjukkan belas kasihan." Setelah berkata demikian, harimau itu segera berlari ke arah yang ditunjukkan oleh Ambanawas, meninggalkan Ambanawas sendirian di atas pohon. Setelah memastikan harimau itu benar-benar pergi, Ambanawas turun dari pohon dengan sangat hati-hati dan mulai tertawa terbahak-bahak. "Harimau itu benar-benar bodoh," pikir Ambanawas sambil berjalan pulang. "Dia tertipu oleh kata-kata kosongku." Tapi begitulah, dalam situasi yang sulit, akal yang cerdik selalu bisa mengalahkan kekuatan yang besar. Keesokan harinya, kabar tentang Ambanawas yang berhasil lolos dari harimau menyebar di seluruh desa. Orang-orang kagum pada kecerdikan Ambanawas, dan mereka belajar bahwa dalam situasi apapun, pikiran yang tenang dan cerdas bisa menyelamatkan nyawa. Ambanawas kembali ke rumahnya dengan selamat dan seperti biasa. Dia mengakhiri harinya dengan senyum lebar, puas dengan kecerdikannya yang berhasil mengelabui seekor harimau. Kisah ini mengajarkan bahwa kekuatan terbesar seringkali terletak dalam kecerdikan dan kebijaksanaan, bukan dalam kekuatan fisik semata. Ambanawas dan Dukun Santet. Suatu hari di sebuah desa yang damai, muncul kabar bahwa seorang dukun santet yang terkenal dengan kekuatannya yang menakutkan telah datang. Semua warga desa ketakutan dan mulai berhati-hati. Dukun itu bernama Mbah Kalio, dan katanya dia bisa mengutuk siapa saja hanya dengan melihat mereka. Kabar ini akhirnya sampai ke telinga Ambanawas. Seperti biasa, Ambanawas tidak pernah takut pada hal-hal semacam itu.
Malah dia memutuskan untuk mengunjungi Mbah Kalio dan mengajaknya berbicara. Ketika Abu Nawas tiba di rumah Mbah Kalio, suasana sangat mencekam. Rumah itu penuh dengan benda-benda aneh. Bau dupa menyengat di mana-mana. Dan di sudut ruangan ada tengkorak manusia yang tampak menyeramkan. Tapi Abu Nawas tetap tenang, bahkan tersenyum. Mbah Kalio melihat kedatangan Abu Nawas dengan tatapan yang curiga. "Apa yang kau inginkan di sini, Abu Nawas?" tanya Mbah Kalio dengan suara berat. Abu Nawas dengan senyum lebarnya menjawab, "Aku mendengar bahwa kau sangat sakti, Mbah. Aku ingin belajar sedikit darimu. Bagaimana kalau kita bertukar ilmu?" Mbah Kalio tersenyum licik, berpikir ini adalah kesempatan untuk menunjukkan kekuatannya. "Baiklah, Abu Nawas, aku akan memberimu pelajaran tentang kekuatan gelap. Tapi sebagai gantinya, kau harus menunjukkan satu keahlianmu kepadaku." Abu Nawas setuju, lalu Mbah Kalio mulai menunjukkan berbagai trik santetnya. Dia memanggil roh-roh jahat, membuat benda-benda melayang di udara, bahkan membuat bayangan aneh muncul di dinding. Abu Nawas pura-pura kagum, meskipun sebenarnya dia hanya menahan tawa. Setelah itu, giliran Abu Nawas, dia berkata, "Sekarang aku akan menunjukkan keahlian terhebatku. Tapi, Mbah, kau harus mendekat dan melihatnya dengan sangat seksama." Mbah Kalio yang penasaran mendekatkan wajahnya ke Abu Nawas. Dengan gerakan cepat, Abu Nawas tiba-tiba menempelkan sepotong daun kecil di dahi Mbah Kalio dan mulai berdoa dengan suara yang keras. "Ya Allah, jadikan Mbah Kalio ini orang yang paling baik dan penuh kasih di desa ini." Mbah Kalio terkejut dan mencoba menghapus daun itu, tetapi tidak bisa. Tiba-tiba dia merasakan hatinya menjadi lembut, penuh dengan rasa cinta dan kasih sayang. Semua kekuatan gelapnya hilang begitu saja. Mbah Kalio yang dulu menakutkan, sekarang menjadi orang yang paling ramah di desa. Dia membantu tetangga-tetangganya, memberi sedekah, dan bahkan mengajarkan anak-anak untuk membaca Al-Quran. Suatu hari, Mbah Kalio menemui Abu Nawas dan bertanya, "Apa yang sebenarnya kau lakukan padaku, Abu Nawas?" Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Aku hanya menunjukkan kepadamu keajaiban yang lebih besar dari kekuatan gelap, yaitu kekuatan kebaikan dan cinta. Itu adalah ilmu terhebat yang aku miliki." Mbah Kalio tersenyum malu, tapi dia tahu bahwa Abu Nawas memanglah benar. Sejak saat itu, Mbah Kalio meninggal dunia, santetnya ditinggalkan, dan menjadi orang yang dihormati di desa tersebut. Kisah ini mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukanlah dari hal-hal yang menakutkan atau gelap, melainkan dari hati yang penuh kasih dan niat baik. Dengan kebijaksanaan dan sedikit humor, Abu Nawas sekali lagi menunjukkan bahwa kebaikan selalu menang. Abu Nawas melamar gadis untuk Abu Jahil. Suatu hari, Abu Jahil yang terkenal dengan kecerdikannya yang sering disalahgunakan, merasa jatuh cinta kepada seorang gadis cantik di kampungnya. Gadis itu terkenal dengan kecantikannya, namun juga dengan kecerdasannya yang luar biasa. Banyak pemuda yang mencoba melamar, tapi semua ditolak dengan berbagai alasan. Merasa dirinya tak bisa kalah dari para pemuda lain, Abu Jahil memutuskan untuk melamar gadis itu. Namun, ia tahu bahwa gadis tersebut sangat selektif. Jadi, ia pun mendatangi sahabatnya yang terkenal bijak dan cerdik, Abu Nawas, untuk meminta bantuan. "Abu Nawas," kata Abu Jahil dengan nada memohon, "aku ingin melamar gadis paling cantik di kampung ini. Tapi aku tahu, jika aku datang dengan cara yang biasa, pasti akan ditolak. Tolong bantulah aku, sahabatku. Kau pasti punya cara yang luar biasa." Abu Nawas tersenyum penuh arti. "Abu Jahil, tenang saja. Aku punya rencana yang akan membuatmu tidak hanya diterima,
tetapi juga terlihat sangat mengesankan di mata gadis itu. Pada hari yang telah ditentukan, Abu Jahil dengan penuh percaya diri berangkat ke rumah sang gadis, ditemani oleh Abu Nawas. Setibanya di sana, mereka disambut oleh ayah si gadis yang sudah mendengar reputasi Abu Jahil dan Abu Nawas. "Abu Jahil, apa tujuanmu datang ke sini?" tanya ayah gadis itu dengan nada yang tegas. Abu Jahil yang sudah dilatih oleh Abu Nawas menjawab dengan penuh keberanian, "Aku datang untuk melamar putrimu, tuan. Tapi sebelum itu, aku ingin menunjukkan bahwa aku adalah orang yang pantas menjadi suaminya." Ayah gadis itu terkejut dengan keberanian Abu Jahil, tapi ia tetap skeptis. "Dan bagaimana caramu membuktikan hal itu?" Abu Nawas yang sudah menyiapkan segala sesuatunya melangkah maju. "Izinkan aku menjelaskan, tuan," katanya dengan sopan. Abu Jahil ini bukan hanya berani, tapi juga sangat cerdas. Untuk membuktikan kecerdasannya, kami akan bermain sebuah permainan. Ayah gadis itu yang penasaran mengangguk setuju. "Baiklah, apa permainannya?" Abu Nawas mengeluarkan sebuah kantong kecil dari balik jubahnya. Di dalam kantong ini ada dua potongan kertas. Satu bertuliskan iya, dan yang lain bertuliskan tidak. Abu Jahil akan mengambil salah satu kertas tanpa melihat, dan itulah jawabannya. Apakah ia akan diterima atau ditolak? Ayah gadis itu yang merasa permainan ini sederhana mengiyakan. Namun yang tidak diketahui ayah gadis itu adalah bahwa Abu Nawas telah menyiapkan kedua potongan kertas tersebut dengan tulisan "ya" di kedua sisi. Jadi apapun yang diambil oleh Abu Nawas pasti akan menghasilkan jawaban iya. Abu Nawas dengan percaya diri memasukkan tangannya ke dalam kantong dan mengambil salah satu kertas. Ia lalu menunjukkan kertas itu kepada ayah si gadis yang terkejut melihat tulisan iya di atasnya. "Sepertinya nasib berpihak padamu, Abu Jahil," kata ayah gadis itu yang akhirnya tidak punya alasan lagi untuk menolak. Gadis itu pun keluar dari kamarnya, tersenyum tipis melihat kecerdikan Abu Nawas dan keberuntungan Abu Jahil. "Ayah," katanya, "jika nasib memang sudah memutuskan demikian, maka aku terima." Abu Jahil pun berseri-seri, merasa rencananya berhasil sempurna. Tapi kemudian Abu Nawas dengan tenang berkata, "Namun ingatlah, Abu Jahil, nasib ini adalah hasil dari kecerdasan, bukan hanya keberuntungan. Jagalah gadis ini dengan baik, karena dalam kehidupan nyata tidak ada kantong ajaib yang bisa menyelamatkan dari tanggung jawab." Dengan penuh kebijaksanaan, Abu Nawas berhasil membantu Abu Jahil mendapatkan gadis impiannya, sekaligus memberikan pelajaran berharga tentang tanggung jawab dan pentingnya kecerdasan dalam menjalani kehidupan. Dan sejak hari itu, Abu Jahil belajar untuk lebih bijak, terutama dalam hal-hal yang menyangkut hati. Abu Nawas menjinakkan singa yang buas. Ada kisah di sebuah kerajaan, raja mendengar kabar bahwa ada seekor singa buas yang berkeliaran di hutan dekat istana. Singa itu telah menakut-nakuti penduduk desa dan tak seorang pun berani mendekati hutan tersebut. Raja merasa cemas karena singa itu bisa mengancam keamanan kerajaannya. Raja pun memutuskan untuk mengumumkan tantangan. Barang siapa yang bisa menjinakkan singa buas itu akan diberi hadiah yang sangat besar. Banyak pendekar dan pemburu terkenal datang untuk mencoba. Namun semuanya pulang dengan tangan kosong, bahkan ada yang terluka. Saat mendengar kabar ini, Abu Nawas yang terkenal dengan kecerdikannya tersenyum tipis dan mendatangi istana. "Baginda Raja, izinkan hamba mencoba menjinakkan singa itu," kata Abu Nawas dengan tenang. Raja yang mengenal kecerdikan Abu Nawas merasa sedikit ragu.
Abu Nawas, kau tidak punya senjata atau kekuatan seperti para pendekar lainnya. Bagaimana kau akan melakukannya? Abu Nawas tersenyum penuh percaya diri. Baginda Raja, senjata terbaik adalah akal yang cerdik dan hati yang tenang. Izinkanlah hamba untuk mencobanya. Raja yang penasaran dengan cara Abu Nawas akhirnya setuju. Baiklah Abu Nawas, jika kau berhasil, hadiah besar menantimu. Abu Nawas selalu pergi ke hutan, di mana singa buas itu terakhir kali terlihat. Penduduk desa yang melihat keberangkatannya hanya bisa menggelengkan kepala, yakin bahwa Abu Nawas hanya mencari masalah. Namun Abu Nawas tetap melangkah dengan tenang. Setibanya di hutan, Abu Nawas segera menemukan jejak singa itu. Namun alih-alih mencari singa dengan cara biasa, Abu Nawas mengambil sepotong daging yang ia bawa dari desa dan meletakkannya di atas tanah. Lalu ia memanjat pohon terdekat dan menunggu. Tak lama kemudian, singa buas itu muncul, mencium bau daging yang segar. Singa itu menghampiri daging tersebut dan mulai melahapnya dengan rakus. Setelah selesai makan, singa terlihat lebih tenang, tidak lagi mengaum atau tampak agresif. Dengan tenang, Abu Nawas turun dari pohon dan mendekati singa yang sedang bersantai setelah makan. Ia tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Abu Nawas selalu duduk di dekat singa, mengelus-elus kepalanya dengan penuh rasa yang lembut. Singa itu yang awalnya buas, tampak jinak di hadapan Abu Nawas. Binatang itu bahkan berbaring di samping Abu Nawas, seakan-akan mereka sudah berteman lama. Abu Nawas pun memimpin singa itu kembali ke istana, diikuti oleh penduduk desa yang terperangah melihat pemandangan luar biasa itu. Mereka tidak bisa percaya bahwa Abu Nawas tanpa senjata berhasil menjinakkan singa yang begitu buas. Setibanya di istana, raja terkejut sekaligus kagum melihat Abu Nawas datang bersama singa yang sudah jinak. "Abu Nawas, kau memang luar biasa. Bagaimana caramu bisa menjinakkan singa itu?" Abu Nawas tersenyum dan menjawab dengan bijak, "Baginda Raja, setiap makhluk, bahkan yang paling buas sekalipun, bisa menjadi jinak jika kita mendekatinya dengan hati yang tenang dan memberikan apa yang mereka butuhkan. Singa itu tidak mencari pertarungan, ia hanya lapar dan merasa terancam. Dengan memberinya makanan dan menunjukkan bahwa kita bukan ancaman, maka ia menjadi sahabat, bukan musuh." Raja sangat terkesan dengan kebijaksanaan Abu Nawas dan memberinya hadiah besar seperti yang dijanjikan. Namun Abu Nawas dengan kerendahan hati hanya meminta agar hadiah tersebut diberikan kepada orang-orang miskin di desa yang lebih membutuhkan. Dari hari itu, nama Abu Nawas semakin harum sebagai orang yang tidak hanya cerdas dan cerdik, tetapi juga penuh dengan kebijaksanaan dan kebaikan hati. Singa buas itu pun menjadi penjaga setia istana, tidak lagi menakut-nakuti, tetapi justru melindungi. Semua berkat kebijaksanaan Abu Nawas yang selalu tahu cara terbaik untuk mengatasi tantangan, bahkan yang paling menakutkan sekalipun. Abu Nawas dan penjual sate. Suatu hari, Abu Nawas yang terkenal dengan kecerdikannya tiba-tiba muncul dengan profesi baru, penjual sate. Orang-orang di sekitar pasar sangat terkejut dan penasaran, karena mereka tahu Abu Nawas pasti punya rencana di balik semua ini. Dengan senyum penuh misteri, Abu Nawas berdiri di balik gerobaknya yang sederhana. Di depannya tertata rapi tusuk-tusuk sate yang menggiurkan. Namun ada yang aneh, daging satenya tampak berbeda, lebih kecil dan lebih tipis dari biasanya. Seorang pembeli pertama datang, seorang pedagang kaya yang terkenal pelit. Dengan rasa curiga, ia bertanya, "Abu Nawas, kenapa daging satenya kecil sekali? Apakah ini benar-benar daging kambing?"
Abu Nawas tersenyum lebar. Oh, tentu saja Tuan. Ini daging kambing yang sangat spesial. Ini adalah bagian yang paling jarang dimakan orang karena sangat sulit didapat. Pedagang itu semakin penasaran. Bagian mana yang kamu maksud? Daging ini, kata Abu Nawas sambil mengangkat sepotong sate, adalah bagian dari bayangan kambing. Pedagang itu melongo. Bayangan kambing, mana mungkin itu bisa dimakan? Ah, Tuan yang terhormat, jawab Abu Nawas dengan nada serius namun nakal. Bayangan adalah sesuatu yang selalu ada, tapi tidak pernah terlihat. Bukankah Anda sering makan sesuatu yang tidak terlihat, seperti janji-janji palsu? Ini sama saja. Bayangkan saja Anda sedang menikmati daging kambing terlezat yang pernah ada. Si pedagang yang awalnya terkejut, akhirnya tertawa terbahak-bahak. Dia tahu Abu Nawas sedang mempermainkannya. Tapi karena suka dengan kelucuan itu, dia tetap membeli sate tersebut. Baiklah Abu Nawas, aku beli 10 tusuk sate bayangan kambingmu. Setelah pedagang kaya itu pergi dengan sate bayangannya, datanglah seorang pejabat kota yang sombong. Dia ingin mencoba satenya, tapi merasa terganggu karena sate Abu Nawas terlihat sangat murah. Abu Nawas, kata pejabat itu dengan nada yang angkuh, apakah kamu tidak punya sate yang lebih mahal dan mewah? Aku tidak ingin makan sate murahan. Abu Nawas segera bertindak. Dengan cepat dia mengambil tusuk sate yang lain dan menaburkan bumbu rahasia di atasnya. Ini Tuan, ini sate termahal yang saya miliki. Hanya orang-orang berkelas tinggi yang bisa menghargai rasa sate dari sateku ini. Pejabat itu merasa tersanjung, langsung memakan sate tersebut. Namun tak lama setelah itu, dia mulai mengernyitkan dan merasa mual. Apa ini Abu Nawas? Rasanya aneh sekali. Abu Nawas tertawa kecil. Itulah bumbu rahasia saya, Tuan. Hanya orang yang benar-benar kaya dan sombong yang bisa merasakan kenikmatan sate ini. Kalau tidak, mungkin memang terlalu sulit untuk dinikmati. Pejabat itu menyadari dirinya sudah dipermainkan, hanya bisa menahan marah sambil buru-buru pergi. Sementara itu, orang-orang di pasar tertawa terbahak-bahak melihat kejenakaan Abu Nawas. Hari itu, Abu Nawas berhasil menjual semua satenya dengan cara yang sangat tidak biasa. Namun, yang paling penting, dia kembali mengajarkan pelajaran yang sangat penting kepada semua orang, bahwa kelicikan dan kesombongan tidak akan pernah menang melawan kecerdikan dan humor yang tak terbatas. Abu Nawas sadarkan murid yang sangat angkuh. Di sebuah desa yang tenang, ada seorang pemuda yang terkenal, sebut saja Ali. Ali belajar di sebuah madrasah, dan dia sangat pandai dalam berbagai bidang ilmu, mulai dari matematika hingga agama. Namun kepintarannya membuat Ali menjadi sombong dan angkuh. Dia sering meremehkan teman-temannya dan merasa dirinya paling tahu segalanya. Suatu hari, Ali dengan angkuhnya mendekati gurunya dan berkata, "Guru, aku sudah menguasai semua yang kau ajarkan. Tak ada lagi yang bisa kau berikan padaku. Aku merasa sudah lebih pintar darimu dan tidak membutuhkan nasihatmu lagi." Guru Ali yang bijaksana hanya tersenyum mendengar kata-kata muridnya itu. Dia tahu bahwa Ali membutuhkan pelajaran yang bisa meredakan kesombongannya. Maka sang guru memutuskan untuk meminta bantuan kepada Abu Nawas. Guru Ali mengundang Abu Nawas ke madrasah dan memperkenalkannya kepada Ali. "Ali," kata gurunya, "ini adalah Abu Nawas, orang yang terkenal bijaksana di seluruh negeri. Dia mungkin bisa memberikanmu pelajaran yang belum kau ketahui." Ali yang sombong memandang rendah Abu Nawas dan berkata, "Apa yang bisa diajarkan oleh orang seperti ini kepadaku? Aku ragu dia lebih pintar dariku." Abu Nawas yang mendengar kata-kata Ali hanya tersenyum tenang.
"Wahai Adi," kata Abu Nawas, "aku dengar kau sangat pandai. Bagaimana kalau kita bermain sebuah permainan kecil untuk menguji kepintaranmu?" Ali merasa tertantang, setuju dengan antusias. "Baiklah Abu Nawas, permainan apa yang ingin kau mainkan?" Abu Nawas mengambil selembar kertas dan pena. Dia menggambar sebuah lingkaran besar di tengah kertas itu. Kemudian dia berkata, "Ali, coba jelaskan padaku apa arti dari lingkaran ini." Ali dengan percaya diri menjawab, "Lingkaran ini melambangkan bumi yang sempurna dan bulat. Ini adalah simbol dari kesempurnaan alam semesta." Abu Nawas mengangguk, tapi dia tidak terlihat terkesan. "Penjelasanmu bagus, Ali, tapi kau hanya melihat lingkaran ini dari satu sisi. Ada penjelasan lain yang lebih sederhana." Ali bingung dan bertanya, "Penjelasan apa itu, Abu Nawas?" Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Lingkaran ini, wahai Ali, bisa juga melambangkan kebodohan dan ketidaktahuan. Semakin besar lingkarannya, semakin besar pula kebodohan seseorang. Jika dia hanya berfokus pada bentuk luar dan melupakan makna yang lebih dalam, lingkaran ini bisa berarti apa saja, tergantung dari sudut mana kau melihatnya." Ali terdiam, mulai menyadari bahwa pengetahuannya yang luas tidak berarti dia tahu segalanya. Seringkali dalam kesombongannya, dia lupa bahwa setiap ilmu memiliki banyak sudut pandang yang berbeda. Melihat Ali yang terdiam, Abu Nawas melanjutkan, "Wahai Ali, ingatlah bahwa pengetahuan sejati adalah memahami bahwa selalu ada sesuatu yang lebih besar dari apa yang kau tahu. Kesombongan hanya akan menutup pintu untuk belajar hal-hal baru. Jangan biarkan kepintaranmu membuatmu buta terhadap kebijaksanaan." Ali merasakan tamparan keras dari kata-kata Abu Nawas. Dia mulai memahami bahwa kesombongannya telah membuatnya lupa akan hakikat ilmu pengetahuan yang sejati. Dengan penuh penyesalan, dia menundukkan kepala dan berkata, "Maafkan aku, Abu Nawas. Aku terlalu sombong dan angkuh. Terima kasih telah menyadarkanku bahwa masih banyak yang harus kupelajari." Abu Nawas tersenyum dan menepuk pundak Ali. "Tidak apa-apa, Ali. Kesalahan adalah guru terbaik jika kau mau belajar darinya. Ingatlah, ilmu tanpa kerendahan hati hanyalah lingkaran yang kosong." Sejak hari itu, Ali berubah menjadi murid yang rendah hati dan selalu siap belajar dari siapa saja, bahkan dari orang yang paling sederhana sekalipun. Orang-orang di desa melihat perubahan besar dalam sikapnya, dan mereka pun memuji kebijaksanaan Abu Nawas yang telah berhasil menyadarkan Ali dari kesombongannya. Kisah ini mengajarkan bahwa ilmu sejati adalah memahami bahwa pengetahuan kita selalu terbatas, dan kerendahan hati adalah kunci untuk terus belajar dan berkembang. Seperti biasa, Abu Nawas dengan kebijaksanaan menyampaikan hikmah melalui cara yang sederhana namun penuh akan makna. Abu Nawas menjadi pawang hujan. Di sebuah kerajaan yang makmur, raja mengadakan pesta besar-besaran di istana. Semua pejabat, bangsawan, dan rakyat yang terpilih diundang untuk merayakan keberhasilan panen yang melimpah. Namun, ada satu masalah yang mengancam kemeriahan pesta tersebut: cuaca yang mendung dan tanda-tanda hujan lebat. Raja sangat khawatir karena pesta itu adalah acara yang sangat penting baginya. Tiba-tiba ia teringat akan seseorang yang terkenal akan kecerdasannya, yakni Abu Nawas. Tanpa berpikir panjang, raja memanggil Abu Nawas ke istana dan memberinya perintah yang tampaknya mustahil. "Abu Nawas," kata raja dengan nada serius, "aku tidak ingin ada setetes pun hujan yang turun saat pestaku berlangsung. Aku yakin kamu bisa melakukan sesuatu untuk mengendalikan hujan."
Jika kamu berhasil, aku akan memberimu hadiah yang sangat besar. Tapi jika kamu gagal, siap-siap saja menanggung akibatnya." Abu Nawas dengan senyum penuh percaya diri menjawab, "Jangan khawatir baginda, hujan tak akan berani mengganggu pesta ini." Maka mulailah pesta kerajaan dengan penuh kegembiraan. Langit semakin gelap dan angin kencang mulai berhembus, tanda hujan akan turun. Semua tamu mulai cemas, tapi Abu Nawas terlihat tenang-tenang saja. Ketika awan hitam mulai menggantung rendah, Abu Nawas dengan santai mendekati raja dan berkata, "Baginda, izinkan aku untuk mengambil sedikit anggur dari gudang istana. Aku akan menggunakan anggur itu untuk menghentikan hujan." Raja yang penasaran setuju saja, dan Abu Nawas segera mengambil anggur terbaik dari gudang. Dia lalu berjalan ke tengah lapangan istana, di mana semua orang bisa melihatnya. Dengan gerakan dramatis, Abu Nawas menuangkan anggur itu ke dalam sebuah bejana besar. Sambil mengadah ke langit, Abu Nawas mulai berdoa dengan suara yang lantang. "Wahai hujan, aku memberikanmu anggur terbaik dari istana ini. Jika kau tetap ingin turun, setidaknya turunkanlah di tempat yang lebih membutuhkan, bukan di sini." Semua orang terdiam menunggu apa yang akan terjadi. Hujan mulai turun rintik-rintik. Namun tak lama kemudian keajaiban pun terjadi. Awan perlahan-lahan berpindah seakan mengikuti permintaan Abu Nawas. Dan hujan turun di daerah lain, meninggalkan istana dalam keadaan kering dan cerah. Raja terkesima dan sangat gembira. Ia langsung memuji Abu Nawas di hadapan semua tamu dan memberikan hadiah besar yang dijanjikan. Tapi Abu Nawas dengan rendah hati menolaknya. Abu Nawas berkata, "Baginda, anggur yang tadi saya gunakan sebenarnya hanyalah sebuah simbol. Yang sebenarnya terjadi adalah kekuatan doa dan keyakinan. Kadang kita hanya perlu percaya bahwa segala sesuatu bisa diatasi dengan kebijaksanaan dan kepercayaan." Raja terdiam merenungi kata-kata Abu Nawas. Ia sadar bahwa dalam kehidupan ada banyak masalah yang tampaknya mustahil. Tetapi dengan kebijaksanaan, akal, dan sedikit humor, segalanya bisa diatasi. Abu Nawas pun kembali ke rumahnya dengan senyum kecil di wajahnya. Sementara pesta di istana berlangsung dengan sukses hingga malam hari, tanpa ada setetes pun hujan yang mengganggu. Dan sejak saat itu, raja selalu mengandalkan kebijaksanaan dan humor Abu Nawas dalam menghadapi masalah-masalah kerajaan. Abu Nawas dan wanita malam. Suatu malam yang gelap, Abu Nawas sedang berjalan-jalan di kota, mencari udara segar setelah seharian penuh berpikir dan bermain trik cerdik. Ketika dia melewati sebuah gang kecil, dia melihat seorang wanita cantik berdiri di sana, dengan pakaian mewah dan wangi yang menggoda. Wanita itu tersenyum manis dan melambaikan tangan kepada Abu Nawas. "Abu Nawas," sapa wanita itu dengan suara merdu, "malam ini kamu tidak ingin ditemani, aku bisa membuat malammu jadi lebih indah." Abu Nawas yang terkenal dengan kecerdikannya langsung paham bahwa wanita ini adalah seorang pelacur. Tapi bukannya tergoda, dia justru memutar otaknya untuk memberikan pelajaran kecil yang tidak akan pernah dilupakan wanita itu. Dengan senyum penuh tipu daya, Abu Nawas mendekati wanita itu. "Oh, tentu saja. Aku akan sangat senang jika bisa ditemani oleh wanita secantik dirimu. Tapi sebelum itu, aku harus bertanya satu hal." Wanita itu merasa yakin bahwa dia telah memikat hati Abu Nawas. "Tentu, tanyakan apa saja." "Sebelum kita pergi," kata Abu Nawas dengan suara rendah, "apakah kamu tahu bahwa aku ini adalah orang yang sangat miskin? Aku tidak punya uang sepeser pun untuk membayar jasamu. Tapi jika kamu setuju, aku akan memberikan sesuatu yang jauh lebih berharga." Wanita itu tertarik.
apa yang lebih berharga dari uang? Abu Nawas berpura-pura serius. Aku akan memberimu doa khusus yang akan membuatmu kebal dari segala jenis penyakit dan kesusahan. Tidakkah itu lebih baik daripada sekedar uang? Wanita itu tertawa kecil, berpikir bahwa Abu Nawas sedang bergurau. Doa? Bagaimana mungkin doa bisa menggantikan uang? Tentu saja bisa, jawab Abu Nawas dengan ekspresi penuh keyakinan. Bayangkan dengan doa ini, kamu tidak perlu khawatir tentang kesehatanmu, dan kamu bisa bekerja tanpa takut jatuh sakit. Itu adalah kekayaan sejati. Wanita itu meski awalnya ragu, mulai merasa ada sesuatu yang menarik dalam tawaran Abu Nawas. Baiklah, berikan aku doa itu, dan aku akan menemanimu malam ini. Abu Nawas tersenyum lebar, tentu saja, tapi ada syaratnya. Doa ini hanya akan bekerja jika kamu melafalkannya setiap hari, tepat pada tengah malam, dan kamu harus berhenti dari pekerjaanmu yang sekarang. Wanita itu terkejut. Berhenti? Tapi ini adalah satu-satunya pekerjaan yang aku miliki. Abu Nawas mengangguk. Ya, tapi percayalah, setelah kamu berhenti dan memulai hidup baru, doa ini akan membawamu keberuntungan dan rezeki yang berlimpah. Tidakkah itu jauh lebih baik? Wanita itu terdiam, berpikir dalam-dalam. Akhirnya dia memutuskan untuk menerima tawaran Abu Nawas. Baiklah, aku setuju. Dengan senyum licik, Abu Nawas mengajarkan sebuah doa yang sangat sederhana kepada wanita itu. Setiap malam ucapkanlah, ya Tuhan, jauhkan aku dari segala keburukan dan berikan aku hidup yang lebih baik. Jika kamu melakukannya dengan sungguh-sungguh, hidupmu pasti akan berubah. Wanita itu merasa bersyukur, mengucapkan terima kasih dan segera meninggalkan pekerjaannya. Abu Nawas di sisi lain pulang dengan perasaan puas karena dia berhasil membantu wanita itu dengan caranya yang unik. Beberapa bulan kemudian, Abu Nawas mendengar kabar bahwa wanita itu sekarang hidup bahagia dan sejahtera setelah meninggalkan pekerjaannya. Dia bahkan membuka sebuah toko kecil yang sukses. Wanita itu selalu ingat akan doa yang diajarkan oleh Abu Nawas, dan dia berterima kasih setiap hari karena telah dipertemukan dengan pria cerdik yang mengubah hidupnya. Abu Nawas tertawa sendiri saat mendengar kabar itu, menyadari bahwa kali ini dia tidak hanya mengakali seseorang, tetapi juga memberikan kesempatan kedua dalam hidup yang lebih baik. Semua orang yang mendengar cerita ini pun tidak bisa menahan tawa, karena inilah Abu Nawas dengan kecerdikannya yang tak pernah habis, selalu menemukan cara untuk membuat dunia ini menjadi sedikit lebih lucu dan penuh keajaiban. Abu Nawas menjinakkan singa yang buas. Ada kisah di sebuah kerajaan, raja mendengar kabar bahwa ada seekor singa buas yang berkeliaran di hutan dekat istana. Singa itu telah menakut-nakuti penduduk desa, dan tak seorang pun berani mendekati hutan tersebut. Raja merasa cemas karena singa itu bisa mengancam keamanan kerajaannya. Raja pun memutuskan untuk mengumumkan tantangan. Barang siapa yang bisa menjinakkan singa buas itu akan diberi hadiah yang sangat besar. Banyak pendekar dan pemburu terkenal datang untuk mencoba. Namun semuanya pulang dengan tangan kosong, bahkan ada yang terluka. Saat mendengar kabar ini, Abu Nawas yang terkenal dengan kecerdikannya tersenyum tipis dan mendatangi istana. Baginda Raja, izinkan hamba mencoba menjinakkan singa itu, kata Abu Nawas dengan tenang. Raja yang mengenal kecerdikan Abu Nawas merasa sedikit ragu. Abu Nawas, kau tidak punya senjata atau kekuatan seperti para pendekar lainnya. Bagaimana kau akan melakukannya? Abu Nawas tersenyum penuh percaya diri. Baginda Raja, senjata terbaik adalah akal yang cerdik dan hati yang tenang. Izinkanlah hamba untuk mencobanya.
Raja yang penasaran dengan cara Abu Nawas akhirnya setuju. Baiklah Abu Nawas, jika kau berhasil, hadiah besar menantimu. Abu Nawas selalu pergi ke hutan, di mana singa buas itu terakhir kali terlihat. Penduduk desa yang melihat keberangkatannya hanya bisa menggelengkan kepala, yakin bahwa Abu Nawas hanya mencari masalah. Namun Abu Nawas tetap melangkah dengan tenang. Setibanya di hutan, Abu Nawas segera menemukan jejak singa itu. Namun alih-alih mencari singa dengan cara biasa, Abu Nawas mengambil sepotong daging yang ia bawa dari desa dan meletakkannya di atas tanah. Lalu ia memanjat pohon terdekat dan menunggu. Tak lama kemudian, singa buas itu muncul, mencium bau daging yang segar. Singa itu menghampiri daging tersebut dan mulai melahapnya dengan rakus. Setelah selesai makan, singa terlihat lebih tenang, tidak lagi mengaum atau tampak agresif. Dengan tenang, Abu Nawas turun dari pohon dan mendekati singa yang sedang bersantai setelah makan. Ia tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Abu Nawas selalu duduk di dekat singa, mengelus-elus kepalanya dengan penuh rasa yang lembut. Singa itu yang awalnya buas, tampak jinak di hadapan Abu Nawas. Binatang itu bahkan berbaring di samping Abu Nawas, seakan-akan mereka sudah berteman lama. Abu Nawas pun memimpin singa itu kembali ke istana, diikuti oleh penduduk desa yang terperangah melihat pemandangan luar biasa itu. Mereka tidak bisa percaya bahwa Abu Nawas tanpa senjata berhasil menjinakkan singa yang begitu buas. Setibanya di istana, raja terkejut sekaligus kagum melihat Abu Nawas datang bersama singa yang sudah jinak. "Abu Nawas, kau memang luar biasa. Bagaimana caramu bisa menjinakkan singa itu?" Abu Nawas tersenyum dan menjawab dengan bijak, "Baginda Raja, setiap makhluk, bahkan yang paling buas sekalipun, bisa menjadi jinak jika kita mendekatinya dengan hati yang tenang dan memberikan apa yang mereka butuhkan. Singa itu tidak mencari pertarungan, ia hanya lapar dan merasa terancam. Dengan memberinya makanan dan menunjukkan bahwa kita bukan ancaman, maka ia menjadi sahabat, bukan musuh." Raja sangat terkesan dengan kebijaksanaan Abu Nawas dan memberinya hadiah besar seperti yang dijanjikan. Namun Abu Nawas dengan kerendahan hati hanya meminta agar hadiah tersebut diberikan kepada orang-orang miskin di desa yang lebih membutuhkan. Dari hari itu, nama Abu Nawas semakin harum sebagai orang yang tidak hanya cerdas dan cerdik, tetapi juga penuh dengan kebijaksanaan dan kebaikan hati. Singa buas itu pun menjadi penjaga setia istana, tidak lagi menakut-nakuti, tetapi justru melindungi. Semua berkat kebijaksanaan Abu Nawas yang selalu tahu cara terbaik untuk mengatasi tantangan, bahkan yang paling menakutkan sekalipun. Abu Nawas mengerjai orang ateis yang akan tenggelam. Dikisahkan ada seorang ateis berteriak di tengah alun-alun Baghdad. Ia berkata bahwa dirinya tak mempercayai adanya Tuhan. Dan untuk membuktikan ucapannya, ia akan terjun ke sungai Tigris. "Kalau Tuhan memang ada, dia pasti akan menolongku agar tidak mati tenggelam," teriaknya di hadapan orang-orang. Maka pergilah ia menuju sungai Tigris dan terjun ke dalamnya. Perilaku orang ateis tersebut mendapat berbagai macam tanggapan. Ada yang mencemooh, banyak pula yang menghujat. "Biarkan saja dia tewas tenggelam, biar dia tahu rasa," kata beberapa warga. Namun dari sekian banyak orang yang jengkel dengan sikapnya, ternyata ada saja yang merasa kasihan dan hendak menolongnya. Akan tetapi si ateis menolaknya. "Aku tidak mau ditolong siapapun kecuali oleh Tuhan yang kalian anggap itu ada." Orang yang berusaha menolong pun tak jadi melakukannya. "Dasar orang gila," umpat para warga yang menyaksikan. Setelah berjam-jam terombang-ambing di air sungai, si ateis mulai kelelahan. Tapi ia tetap pada pendiriannya.
Sementara Ambu Nawas yang baru pulang dari pasar melihat banyak orang yang sedang berkerumun di tepi sungai. "Ada apa ini? Kenapa ramai sekali?" tanya Ambu Nawas kepada salah satu warga. Kemudian Ambu Nawas berkata, "Hei, cepatlah pegang tanganku." "Aku tak mau, aku ingin Tuhan yang menyelamatkanku," balas ateis. "Kalau begitu tunggu saja Tuhan menolongmu, dan katanya ia sudah tak sabar ingin menyiksamu," balas Ambu Nawas. Mendengar hal itu, si ateis menjadi gemetaran. Ia pun berusaha menyelamatkan diri supaya tidak tenggelam. Akan tetapi, karena sudah kelelahan, usahanya hanya sia-sia. Tubuhnya mulai hanyut tenggelam. "Tolong aku Tuan, tolong, tolong selamatkan aku," pinta si ateis kepada Ambu Nawas. "Maaf, maaf, aku bukan Tuhan," jawab Ambu Nawas. Setelah si ateis tak sadarkan diri dan tenggelam, barulah Ambu Nawas menariknya dan dibawanya ke daratan. Ketika si ateis tersadar dari pingsannya, ia pun bertanya, "Di mana aku? Apakah aku di alam kematian?" tanyanya penuh ketakutan. "Lain kali, kalau kau berbuat demikian, aku akan membiarkanmu," bentak Ambu Nawas. Si ateis pun akhirnya meminta maaf dan berterima kasih kepada Ambu Nawas. Ambu Nawas menjinakkan singa yang buas. Ada kisah di sebuah kerajaan, raja mendengar kabar bahwa ada seekor singa buas yang berkeliaran di hutan dekat istana. Singa itu telah menakut-nakuti penduduk desa dan tak seorang pun berani mendekati hutan tersebut. Raja merasa cemas karena singa itu bisa mengancam keamanan kerajaannya. Raja pun memutuskan untuk mengumumkan tantangan. Barang siapa yang bisa menjinakkan singa buas itu akan diberi hadiah yang sangat besar. Banyak pendekar dan pemburu terkenal datang untuk mencoba. Namun semuanya pulang dengan tangan kosong, bahkan ada yang terluka. Saat mendengar kabar ini, Ambu Nawas yang terkenal dengan kecerdikannya tersenyum tipis dan mendatangi istana. "Baginda Raja, izinkan hamba mencoba menjinakkan singa itu," kata Ambu Nawas dengan tenang. Raja yang mengenal kecerdikan Ambu Nawas merasa sedikit ragu. "Ambu Nawas, kau tidak punya senjata atau kekuatan seperti para pendekar lainnya. Bagaimana kau akan melakukannya?" Ambu Nawas tersenyum penuh percaya diri. "Baginda Raja, senjata terbaik adalah akal yang cerdik dan hati yang tenang. Izinkanlah hamba untuk mencobanya." Raja yang penasaran dengan cara Ambu Nawas akhirnya setuju. "Baiklah Ambu Nawas, jika kau berhasil, hadiah besar menantimu." Ambu Nawas selalu pergi ke hutan, di mana singa buas itu terakhir kali terlihat. Penduduk desa yang melihat keberangkatannya hanya bisa menggelengkan kepala, yakin bahwa Ambu Nawas hanya mencari masalah. Namun Ambu Nawas tetap melangkah dengan tenang. Setibanya di hutan, Ambu Nawas segera menemukan jejak singa itu. Namun alih-alih mencari singa dengan cara biasa, Ambu Nawas mengambil sepotong daging yang ia bawa dari desa dan meletakkannya di atas tanah. Lalu ia memanjat pohon terdekat dan menunggu. Tak lama kemudian, singa buas itu muncul, mencium bau daging yang segar. Singa itu menghampiri daging tersebut dan mulai melahapnya dengan rakus. Setelah selesai makan, singa terlihat lebih tenang, tidak lagi mengaum atau tampak agresif. Dengan tenang, Ambu Nawas turun dari pohon dan mendekati singa yang sedang bersantai setelah makan. Ia tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Ambu Nawas selalu duduk di dekat singa, mengelus-elus kepalanya dengan penuh rasa yang lembut. Singa itu yang awalnya buas, tampak jinak di hadapan Ambu Nawas. Binatang itu bahkan berbaring di samping Ambu Nawas, seakan-akan mereka sudah berteman lama. Ambu Nawas pun memimpin singa itu kembali ke istana, diikuti oleh penduduk desa yang terperangah melihat pemandangan luar biasa itu. Mereka tidak bisa percaya bahwa Ambu Nawas tanpa senjata
berhasil menjinakkan singa yang begitu buas. Setibanya di istana, raja terkejut sekaligus kagum melihat Abu Nawas datang bersama singa yang sudah jinak. "Abu Nawas, kau memang luar biasa. Bagaimana caramu bisa menjinakkan singa itu?" Abu Nawas tersenyum dan menjawab dengan bijak, "Baginda Raja, setiap makhluk, bahkan yang paling buas sekalipun, bisa menjadi jinak jika kita mendekatinya dengan hati yang tenang dan memberikan apa yang mereka butuhkan. Singa itu tidak mencari pertarungan. Ia hanya lapar dan merasa terancam. Dengan memberinya makanan dan menunjukkan bahwa kita bukan ancaman, maka ia menjadi sahabat, bukan musuh." Raja sangat terkesan dengan kebijaksanaan Abu Nawas dan memberinya hadiah besar seperti yang dijanjikan. Namun Abu Nawas dengan kerendahan hati hanya meminta agar hadiah tersebut diberikan kepada orang-orang miskin di desa yang lebih membutuhkan. Dari hari itu nama Abu Nawas semakin harum sebagai orang yang tidak hanya cerdas dan cerdik, tetapi juga penuh dengan kebijaksanaan dan kebaikan hati. Singa buas itu pun menjadi penjaga setia istana, tidak lagi menakut-nakuti, tetapi justru melindungi. Semua berkat kebijaksanaan Abu Nawas yang selalu tahu cara terbaik untuk mengatasi tantangan, bahkan yang paling menakutkan sekalipun. Abu Nawas dan penjual sate. Suatu hari, Abu Nawas yang terkenal dengan kecerdikannya tiba-tiba muncul dengan profesi baru, penjual sate. Orang-orang di sekitar pasar sangat terkejut dan penasaran, karena mereka tahu Abu Nawas pasti punya rencana di balik semua ini. Dengan senyum penuh misteri, Abu Nawas berdiri di balik gerobaknya yang sederhana. Di depannya tertata rapi tusuk-tusuk sate yang menggiurkan. Namun ada yang aneh, daging satenya tampak berbeda, lebih kecil dan lebih tipis dari biasanya. Seorang pembeli pertama datang, seorang pedagang kaya yang terkenal pelit. Dengan rasa curiga ia bertanya, "Abu Nawas, kenapa daging satenya kecil sekali? Apakah ini benar-benar daging kambing?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Oh, tentu saja tuan. Ini daging kambing yang sangat spesial. Ini adalah bagian yang paling jarang dimakan orang karena sangat sulit didapat." Pedagang itu semakin penasaran. "Bagian mana yang kamu maksud?" "Daging ini," kata Abu Nawas sambil mengangkat sepotong sate, "adalah bagian dari bayangan kambing." Pedagang itu melongo. "Bayangan kambing? Mana mungkin itu bisa dimakan?" "Ah, tuan yang terhormat," jawab Abu Nawas dengan nada serius namun nakal, "bayangan adalah sesuatu yang selalu ada, tapi tidak pernah terlihat. Bukankah Anda sering makan sesuatu yang tidak terlihat, seperti janji-janji palsu? Ini sama saja. Bayangkan saja Anda sedang menikmati daging kambing terlezat yang pernah ada." Si pedagang yang awalnya terkejut akhirnya tertawa terbahak-bahak. Dia tahu Abu Nawas sedang mempermainkannya, tapi karena suka dengan kelucuan itu, dia tetap membeli sate tersebut. "Baiklah Abu Nawas, aku beli 10 tusuk sate bayangan kambingmu." Setelah pedagang kaya itu pergi dengan sate bayangannya, datanglah seorang pejabat kota yang sombong. Dia ingin mencoba satenya, tapi merasa terganggu karena sate Abu Nawas terlihat sangat murah. "Abu Nawas," kata pejabat itu dengan nada yang angkuh, "apakah kamu tidak punya sate yang lebih mahal dan mewah? Aku tidak ingin makan sate murahan." Abu Nawas segera bertindak. Dengan cepat dia mengambil tusuk sate yang lain dan menaburkan bumbu rahasia di atasnya. "Ini tuan, ini sate termahal yang saya miliki. Hanya orang-orang berkelas tinggi yang bisa menghargai rasa sate dari sateku ini." Pejabat itu merasa tersanjung, langsung memakan sate tersebut.
Namun tak lama setelah itu, dia mulai mengernyitkan dan merasa mual. "Apa ini, Abu Nawas? Rasanya aneh sekali." Abu Nawas tertawa kecil. "Itulah bumbu rahasia saya, Tuan. Hanya orang yang benar-benar kaya dan sombong yang bisa merasakan kenikmatan sate ini. Kalau tidak, mungkin memang terlalu sulit untuk dinikmati." Pejabat itu menyadari dirinya sudah dipermainkan, hanya bisa menahan marah sambil buru-buru pergi. Sementara itu, orang-orang di pasar tertawa terbahak-bahak melihat kejenakaan Abu Nawas. Hari itu, Abu Nawas berhasil menjual semua satenya dengan cara yang sangat tidak biasa. Namun, yang paling penting, dia kembali mengajarkan pelajaran yang sangat penting kepada semua orang, bahwa kelicikan dan kesombongan tidak akan pernah menang melawan kecerdikan dan humor yang tak terbatas. Abu Nawas diperintah raja untuk mengajari ikan terbang. Seperti biasa, di sela-sela waktu luangnya, baginda raja selalu mengundang Abu Nawas untuk menghibur dirinya. Dan permintaan baginda raja terkadang tidak masuk akal yang membuat Abu Nawas kebingungan. Memang apabila bisa mewujudkan permintaan tersebut, Abu Nawas memperoleh hadiah pundi-pundi uang. Tapi bila dia tidak berhasil ataupun menolak permintaannya, Abu Nawas akan mendapatkan hukuman. Seperti yang terjadi pada kisah berikut ini. Diceritakan, baginda raja mendapat hadiah seekor ikan yang indah dari sahabatnya yang berada di negeri seberang. Dengan senang hati, baginda raja menerimanya dan menaruhnya di sebuah kolam taman istana. Dengan keberadaan ikan tersebut, membuat baginda raja merasa terhibur, karena setiap kali ia merasakan jenuh, ia duduk di dekat kolam taman istana sambil memandangi ikan barunya. Namun, lama-kelamaan akhirnya timbul rasa bosan. Entah kenapa, tiba-tiba terlintas di benaknya sebuah khayalan yang tak masuk akal. "Andai ikan ini bisa terbang, pasti aku akan lebih asyik untuk melihatnya," pikir baginda raja. Kemudian ia berkata kepada menteri yang setia mendampinginya, "Apakah mungkin seekor ikan bisa terbang?" tanya baginda raja. "Saya kira itu sesuatu yang mustahil, paduka, karena ikan tidak punya sayap seperti burung," jawab menterinya. "Bagaimana dengan orang-orang sakti? Adakah di antara mereka yang bisa membuat ikan ini supaya terbang?" tanya baginda raja kembali. "Itu juga tidak mungkin, paduka, karena habitat ikan adalah hidup di air," jawab menterinya. Mendengar jawaban tersebut, baginda raja pun hanya terdiam sambil sesekali menghela napas. Sang menteri yang tak ingin melihat rajanya kecewa segera berkata kepadanya, "Paduka yang mulia, kita panggil saja Abu Nawas. Bukankah dia terkenal cerdik? Kita suruh saja dia untuk membuat ikan paduka bisa terbang," usul sang menteri. Rupanya usulan sang menteri disambut baik oleh baginda raja. "Benar juga katamu, cepat panggil Abu Nawas kemari," titah baginda raja. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana dan menghadap baginda raja. "Ampun beribu ampun yang mulia, ada gerangan apa paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Aku ada sebuah tugas untukmu. Jika kamu berhasil melakukannya, aku akan memberimu 1000 dinar, kata baginda raja. Sontak Abu Nawas terkejut karena uang yang ditawarkan jumlahnya sangat banyak. Karena tergiur oleh hadiah yang akan didapatkan, Abu Nawas langsung menyanggupinya. "Siap paduka yang mulia, hamba akan melaksanakan tugas paduka. Tapi kalau boleh tahu tugas apakah itu?" tanya Abu Nawas. "Mari ikut denganku Abu Nawas," ajak baginda raja. Kemudian Abu Nawas diantar ke sebuah kolam taman istana. "Kau lihat ikan di dalam kolam itu. Aku ingin supaya ikan tersebut bisa terbang," kata baginda raja.
Maksud paduka? Saya disuruh membuat ikan bisa terbang. Tanya Abu Nawas keheranan. Benar Abu Nawas, itulah tugas yang harus kamu lakukan, timpal Baginda Raja. Seketika wajah Abu Nawas langsung pucat pasi. Keringat dingin keluar dari tubuhnya. Kenapa kau diam saja Abu Nawas? Ayo lakukan tugasmu. Kamu sudah menyatakan kesanggupanmu. Apabila kamu menolak atau tidak berhasil menjalankan tugasmu, maka kau akan dihukum, tegas Baginda Raja. Ampun beribu ampun paduka yang mulia, berilah hamba waktu seminggu, pinta Abu Nawas. Baginda Raja pun menyetujuinya dan mempersilahkan Abu Nawas untuk pulang. Sesampainya di rumah, Abu Nawas menghabiskan waktunya hanya dengan melamun meratapi nasib. Ia terus memikirkan bagaimana caranya supaya bisa lolos dari hukuman. Karena tak kunjung mendapatkan solusi, hampir saja Abu Nawas putus asa dan pasrah dengan hukuman yang akan diterimanya. Di saat itulah muncul sebuah ide cemerlang yang membuatnya tersenyum bahagia. Dengan membawa kertas ukuran kecil berbentuk sayap, ia pun segera ke istana menghadap Baginda Raja. Bagaimana Abu Nawas, apakah kau sudah siap? Tanya Baginda Raja. Sudah paduka yang mulia, jawab Abu Nawas. Maka mereka berdua pun menuju kolam di mana ikan itu berada. Sementara para menteri istana menjadi heboh. Mereka penasaran dengan apa yang akan dilakukan Abu Nawas. Abu Nawas pasti mempunyai ilmu sihir, celeduk salah satu menteri. Setelah sampai di kolam istana, Abu Nawas mengambil ikan tersebut dan menempelnya dengan kertas berbentuk sayap. Untuk apa itu Abu Nawas? Tanya Baginda Raja heran. Ini sayap ajaib, wahai paduka. Hewan apapun bila ditempel dengan sayap ini pasti akan bisa terbang, ujar Abu Nawas. Para menteri istana yang ikut hadir bertambah takjub mendengarnya. Ketika semua mata tertuju ke depannya, Abu Nawas segera melemparkan ikannya ke udara. Sesaat ikan itu terlihat seperti terbang, namun ia langsung kembali turun ke bawah dan jatuh tepat mengenai batu di tanah. Ikan tersebut akhirnya mati. Melihat hal itu, Baginda Raja menjadi murka. Hei Abu Nawas, kau bukan hanya gagal membuat ikan itu terbang, tapi kau telah menewaskan ikan saya, herdik Baginda Raja. Karena sudah menyiapkan jawaban, Abu Nawas terlihat tenang. Bukankah paduka tadi lihat sendiri, ikan itu sudah sempat terbang ke atas, jawab Abu Nawas. Tapi ikan saya jatuh dan mati, protes Baginda Raja. Itu bukan salah saya, wahai paduka. Paduka hanya menyuruh saya untuk membuat ikan itu terbang. Tapi paduka lupa, tidak menyuruh saya untuk mengajari ikan itu supaya bisa mendarat dengan selamat, ujar Abu Nawas. Baginda Raja pun geleng-geleng kepala mendengar jawaban cerdik dari Abu Nawas. Kali ini Baginda Raja mengalami dua kerugian. Dia kehilangan ikan kesayangannya dan dia juga harus memberi hadiah kepada Abu Nawas. Alkisah, di kampung Abu Nawas ada seorang pemuda yang suka iseng dan berbuat usil. Hampir semua orang pernah merasakan apes dikerjai oleh si pemuda tersebut. Dan yang membuat sangat kesal, si pemuda sama sekali tak punya sopan santun. Jangankan kepada yang lebih muda, kepada yang lebih tua pun ia berani berbuat usil. Si pemuda tidak peduli, baginya yang penting membuatnya puas dan tertawa happy-happy. Suatu kali si pemuda merasa suntuk. Ia pun memutuskan jalan-jalan keliling kampung untuk menghilangkan rasa suntuknya. Saat ia sedang asik menikmati suasana perkampungan, dari kejauhan ia melihat sosok orang tua sedang berjalan dengan menggunakan tongkat di tangannya. Orang tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah Abu Nawas. Maka terbesitlah di benak pemuda untuk mengerjai Abu Nawas. Ia pun mengikuti kemanapun Abu Nawas pergi. Dan ternyata Abu Nawas berhenti di sebuah warung kopi tempat biasa ia nongkrong. Abu Nawas selalu duduk membaur dengan kawan-kawannya. Si pemuda segera menghampiri Abu Nawas dan berkata,
Saya perhatikan kakek ini jalannya kok lambat sekali ya, padahal kan sudah memakai tongkat, tanya si pemuda. Melihat kedatangan pemuda yang tiba-tiba dan bertanya tanpa permisi, membuat Abu Nawas sempat terkejut. Saya ini kan sudah tua, jadi wajarlah kalau lambat. Beda dengan kamu yang masih muda, jawab Abu Nawas. Iya benar kek, kakek ini sudah terlihat sangat tua. Kira-kira kapan ya kakek ini akan mati? Tanya pemuda. Abu Nawas tersentak dengan pertanyaan tersebut. Begitu juga dengan orang-orang di sampingnya. Maaf nih anak muda, bisakah kamu jelaskan apa maksud dari pertanyaanmu tadi? Pinta Abu Nawas dengan nada yang serius. Begini kek, jika kakek nanti mati, saya itu mau menitipkan surat untuk ayah saya kek. Ayah saya itu sudah mati sekitar 10 tahun yang lalu, ujar si pemuda dengan nada yang tertawa. Begini kek, jika kakek mati, nanti saya akan menitipkan surat untuk ayah saya. Ayah saya itu sudah mati sekitar 10 tahun yang lalu lah, ujar si pemuda dengan tertawa. Abu Nawas tentu saja menjadi kesal dengan ucapan si pemuda itu. Tapi Abu Nawas tahu kalau sampai ia menunjukkan kekesalannya, justru akan membuat si pemuda tertawa puas karena telah berhasil mengerjai Abu Nawas. Dan Abu Nawas tetap akan menjawab pertanyaan tersebut, namun dengan kalimat yang penuh dengan makna. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih nak atas kepercayaanmu. Tapi saya mohon maaf banget. Dengan sangat terpaksa saya tidak bisa memenuhi permintaanmu, kata Abu Nawas. Loh kenapa kek? Apa kakek keberatan? Nanti suratnya aku selipkan di kain kafan kakek, ucap si pemuda mencoba meledeknya kembali. Sebenarnya bukan masalah itu sih. Jadi begini, kalau nanti saya mati, saya tidak tahu jalan menuju neraka jahanam. Tapi jangan khawatir nak, saya ada solusi untukmu. Lebih baik kamu pergi aja ke negara Mesir. Nah nanti di sana surat kamu titipkan lewat Raja Fir'aun. Nah pasti tuh Fir'aun tahu alamatnya, ucap Abu Nawas. Spontan ucapan Abu Nawas ini mengundang gelak tawa orang-orang yang ada di sana. Mereka tak henti-hentinya tertawa terpingkal-pingkal. Sementara si pemuda mukanya mendadak berubah pucat karena menahan rasa malu. Dan ia pun langsung ngeloyar meninggalkan Abu Nawas dan teman-temannya. Abu Nawas menjual matahari. Dikisahkan kota Baghdad sedang mengalami musim kemarau, sehingga membuat sebagian penduduk terpaksa menghentikan pekerjaannya sebagai petani. Namun ada salah satu saudagar kaya yang mempunyai sebuah sumur besar yang masih mengeluarkan air. Karena derasnya air yang keluar, si saudagar terpaksa mengalirkannya ke sungai terdekat. Akan tetapi, warga setempat tidak diperbolehkan mengambil air yang mengalir tersebut, kecuali dengan membayarnya. Dan guna mengantisipasi airnya diambil secara diam-diam, si saudagar kaya ini perintahkan para tukang pukulnya untuk menjaga di sepanjang aliran sungai. Warga setempat yang memang sedang membutuhkan air akhirnya terpaksa membeli air kepada saudagar tersebut. Si saudagar pun kini bertambah semakin kaya. Abu Nawas yang geram dengan hal ini lalu mengadukan kepada sang gubernur. Akan tetapi jawaban dari sang gubernur membuat Abu Nawas kecewa. Pasalnya, sang gubernur juga tidak bisa berbuat banyak. Ia beralasan apa yang dilakukan si saudagar tidak menyalahi aturan. Air itu kan memang berasal dari sumurnya, jadi wajar kalau dia menjualnya, kata sang gubernur. Tak puas dengan jawaban sang gubernur, Abu Nawas lalu pergi ke istana mendatangi baginda raja. Ia lalu menceritakan tentang perilaku saudagar kaya tersebut. Lalu apa yang harus aku lakukan? Kalau menghukum dia itu tidak mungkin, karena yang dilakukannya tidak melanggar hukum, tutur baginda raja. Begini saja paduka, saya punya sebuah rencana. Tapi pertama-tama angkatlah saya sebagai gubernur Baghdad, ujar Abu Nawas.
Apa kamu yakin? Biasanya kamu selalu menolak jadi pejabat, kata Baginda Raja. Ini sifatnya hanya sementara, Paduka. Kalau masalah ini sudah selesai, saya akan melepaskan jabatan saya, balas Abu Nawas. Baginda Raja pun menyetujui permintaan tersebut. Beberapa hari kemudian tersiar kabar bahwa Abu Nawas kini menjadi gubernur yang baru, menggantikan gubernur yang lama. Disinilah rencana Abu Nawas mulai dilancarkan. Ia membentangkan spanduk yang sangat besar di tengah alun-alun kota Baghdad. Spanduk tersebut berisi tulisan sebagai berikut: kota ini sekarang milikku, begitu juga dengan matahari yang bersinar. Bagi siapa saja yang merasakan sinar matahari, harus membayar upeti kepadaku. Akhirnya perbuatannya mendapat protes dari masyarakat, terutama oleh orang-orang kaya, termasuk oleh saudagar kaya yang selama ini menjual air sumurnya. Aturan macam apa ini? Abu Nawas telah berlaku zalim. Kita harus melaporkannya kepada raja, kata saudagar tersebut. Ia pun lalu menghasut warga untuk ikut bersamanya ke istana. Setelah mereka berada di istana, saudagar itu langsung menghadap Baginda Raja. Baginda Raja, Baginda telah keliru menjadikan Abu Nawas sebagai gubernur, kata si saudagar. Memangnya kenapa? Tanya Baginda Raja. Abu Nawas telah menyalahgunakan jabatannya untuk memeras warga. Masa dia menjual matahari, dan yang rumahnya terkena sinar matahari harus membayar upeti kepadanya. Ini tidak masuk akal, Paduka, jawab saudagar memberitahu. Baiklah, masalah ini akan saya selesaikan, balas Baginda Raja. Baginda Raja pun kemudian memerintahkan beberapa prajurit untuk memanggil Abu Nawas. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana. Ia melihat ratusan orang berkumpul di hadapan Baginda Raja. Wahai Abu Nawas, apa benar kau menjual matahari? Apa maksud tujuanmu? Tanya Baginda Raja. Benar, Paduka, saya hanya melakukan seperti yang saudagar ini lakukan. Dia menjual air yang telah mengalir ke sungai. Alasannya karena air tersebut berasal dari sumurnya. Nah, begitu juga dengan kota Baghdad. Karena aku adalah gubernur penguasa, maka segala sesuatu yang ada di Baghdad di bawah kekuasaanku. Dan aku berhak menjual matahari yang menyinari kota Baghdad, terutama kepada saudagar ini. Aku akan menjualnya 10 kali lipat lebih mahal, ujar Abu Nawas. Bagaimana wahai saudagar, apa pembelaanmu? Tanya Baginda Raja. Tapi Baginda, bukankah matahari milik Allah? Kenapa diklaim menjadi milik Abu Nawas? Protes si saudagar. Abu Nawas yang mendengar pembelaan si saudagar langsung menyerangnya dengan kata-kata. Begitu pula dengan air sumurmu, kenapa kamu mengklaim menjadi milikmu? Padahal airnya telah luber sampai ke sungai. Kalau kamu masih menjual air yang sudah mengalir ke sungai, maka aliran menuju sungai akan saya bendung, biar rumah kamu yang megah tenggelam, karena sungai di Baghdad ada di bawah kekuasaanku, ancam Abu Nawas. Spontan si saudagar terkejut dan ketakutan. Ia pun meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Ia juga mempersilahkan warga mengambil air yang sudah mengalir ke sungai. Tapi Paduka, bagaimana dengan Abu Nawas yang telah menjual matahari? Tanya si saudagar. Dengan tersenyum Baginda Raja memberitahu bahwa itu hanya cara Abu Nawas untuk menyadarkan si saudagar. Akhirnya ide Abu Nawas menjual matahari berhasil membuat si saudagar kaya menyesali akan perbuatannya. Abu Nawas dan keledai yang menggigil. Seperti yang kita ketahui, Baginda Raja suka sekali menguji kecerdasan Abu Nawas. Menurutnya, itu adalah sebuah hiburan yang bisa membuatnya tertawa. Oleh karena itulah, Baginda Raja tak henti-hentinya mengerjai Abu Nawas. Dan pada kisah kali ini, Abu Nawas disuruh menebak 2 gendong air, di mana masing-masing gendong tersebut diisi dengan air yang berbeda.
yang satu berisi air panas, sedangkan satunya lagi berisi air yang dingin. Kisah ini bermula ketika Baginda Raja merasakan kejenuhan di dalam istana. Untuk menghilangkan rasa bosan dan jenuhnya, Baginda Raja pun kemudian menyuruh beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas ke istana. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Wahai Abu Nawas, aku ada tantangan untukmu. Kalau kau bisa menebaknya dengan benar, maka kau akan mendapatkan hadiah. Tapi kalau kau salah, kau akan dihukum. Apakah kau berani menerima tantangan ini?" tanya Baginda Raja. "Hamba siap, Paduka Yang Mulia. Hamba terima tantangan Paduka," jawab Abu Nawas. "Bagus. Di depanmu itu ada dua gendong besar yang berisi air. Manakah di antara kedua gendong itu yang berisi air panas, dan mana yang berisi air dingin? Tapi kamu tidak boleh menyentuh untuk menebaknya," tutur Baginda Raja. "Sebelum saya menebak, izinkan saya meminta satu permintaan," ucap Abu Nawas. "Baik, apa permintaanmu?" tanya Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas meminta dihadirkan dua ekor keledai di hadapannya. Lalu ia meminta kepada pelayan istana untuk menyiram masing-masing keledai dengan air dari gendong yang berbeda. Setelah itu Abu Nawas memukul dua keledai tersebut tepat di bagian yang kena siraman air. Keledai pertama langsung meringkik kesakitan dan berusaha lari. Adapun keledai yang kedua hanya menggigil tanpa meringkik. Lantas Abu Nawas berkata kepada Baginda Raja, "Seperti yang Anda lihat, wahai Paduka, dari reaksi kedua keledai ini saya tahu mana yang air panas dan mana yang air dingin." Melihat kecerdikan Abu Nawas dalam memecahkan tantangannya, Baginda Raja pun tertawa. "Tapi masih ada satu tantangan lagi, Abu Nawas. Kau lihat kandang kecil itu. Di dalamnya ada dua ekor anak itik. Manakah dari keduanya yang jantan dan mana pula yang betina?" tanya Baginda Raja. "Itu mudah saja, Paduka," jawab Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas mengambil kedua itik tersebut dan ditaruhnya di kolam istana. Dengan hanya melihat kedua anak itik itu berenang, Abu Nawas langsung menebaknya. Anak itik yang jantan ada di belakang, sedangkan yang di depan adalah anak itik betina, kata Abu Nawas. "Bagaimana kau bisa menyimpulkan hal itu?" tanya Baginda penasaran. "Begini, Paduka Yang Mulia, kalau ada hewan jantan dan betina bertemu, siapa yang akan mengejar dan siapa yang akan dikejar?" kata Abu Nawas balik bertanya. "Tentu saja yang dikejar adalah betina dan yang mengejar adalah jantan," jawab Baginda Raja. Lagi-lagi Baginda Raja dibuat terpukau atas kecerdikan Abu Nawas. Abu Nawas pun akhirnya diberi hadiah berpundi-pundi uang emas dan pulang dengan perasaan yang hati gembira. Kantong baju yang kelaparan. Dikisahkan Tuan Hamid sedang mengadakan sebuah acara pesta atas pernikahan anak satu-satunya. Semua kerabat, sanak saudara dan juga para tetangga beserta sahabat-sahabatnya, semuanya diundang menghadiri pesta pernikahan anaknya. Begitu pula dengan Abu Nawas. Abu Nawas diundang ke acara pesta tersebut. Abu Nawas mengenakan jubah terbaiknya. Abu Nawas berangkat menuju rumah Tuan Hamid. Kedatangan Abu Nawas ini mendapat sambutan yang penuh hangat. "Wahai sahabatku, selamat datang di rumahku. Silahkan masuk," sambut Tuan Hamid. "Terima kasih, Hamid. Semoga pernikahan anakmu diberkahi dan mendapatkan ridho dari Allah. Dan semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Dan semoga cepat mendapatkan momongan yang solih dan solihah," balas Abu Nawas. "Amin. Terima kasih, Abu Nawas, telah mendoakan anakku," jawab Tuan Hamid. Kemudian Tuan Hamid mempersilahkan Abu Nawas duduk di antara meja yang penuh dengan hidangan. "Silahkan dimakan,"
Silahkan Abu Nawas, makanannya dihabiskan saja, jangan sungkan-sungkan. Anggap saja ini seperti rumah sendiri, ucap Tuan Hamid. Belum sempat mengambil hidangan, tiba-tiba datang kawannya yang bernama Abu Jahil. Abu Jahil ini terkenal dengan sifat rakusnya. Tanpa menunggu dipersilahkan, Abu Jahil langsung mengambil posisi duduk berdekatan dengan Abu Nawas. Ia kemudian segera memakan hidangan yang berada di depannya. Ini orang tidak punya sopan santun, gerutu Abu Nawas. Abu Nawas terus memperhatikan tingkah laku Abu Jahil. Hampir semua hidangan yang dihidangkan di atas meja habis dilahap oleh Abu Jahil. Abu Nawas pun bertambah geram dibuatnya. Dasar manusia rakus, ucap Abu Nawas dalam hati. Di samping makannya banyak sekali, Abu Jahil ini sibuk pula mengisi kantong bajunya dengan makanan yang sudah dihidangkan dimasukkan ke dalam kantong baju. Melihat kerakusan Abu Jahil tersebut, timbullah sebuah ide pada diri Abu Nawas untuk mengerjainya. Abu Nawas lalu mengambil sebuah teko yang penuh berisi dengan air. Diam-diam Abu Nawas menuangkan air teko tersebut ke kantong Abu Jahil yang berisi makanan. Tentu saja hal ini membuat Abu Jahil terkejut. Ia kemudian berteriak kepada Abu Nawas, "Hei kamu Abu Nawas, gila ya kamu? Masa kau tuangkan air ke dalam kantong bajuku?" Sontak saja para tamu yang hadir semuanya kaget mendengar teriakan Abu Jahil. Tapi dengan entengnya Abu Nawas ini menjawab, "Maaf Abu Jahil, aku tidak bermaksud jahat padamu." Abu Jahil pun bertambah marah, "Jelas-jelas kau berbuat jahat padaku. Kau ingin mempermalukan aku ya?" bentak Abu Jahil. "Sekali lagi aku minta maaf Abu Jahil, sama sekali aku tidak berniat mempermalukan kamu," balas Abu Nawas. "Lalu apa maksudmu menuangkan air ke kantong bajuku?" tanya Abu Jahil dengan sewot. "Begini Abu Jahil, tadi aku melihat betapa banyak sekali makanan yang ditelan oleh kantong bajumu. Saya khawatir dia akan kehausan. Oleh sebab itulah aku beri dia minum secukupnya," ujar Abu Nawas. Spontan para tamu yang hadir tertawa terpingkal-pingkal mendengarnya. Apalagi ketika mereka melihat makanan yang dikantong Abu Jahil telah basah semua oleh air. Abu Jahil yang tadinya marah mendadak berubah menjadi salah tingkah. Karena tak kuat menahan rasa malu, Abu Jahil akhirnya langsung pergi meninggalkan acara pesta pernikahan tersebut. Misteri Hutan Angker. Dikisahkan Baginda Raja baru saja melantik hakim istana yang baru. Hakim tersebut terkenal jujur dan juga baik hati. Yang paling disukai oleh Baginda Raja dari hakim baru ini adalah hakim ini gemar berburu di hutan seperti dirinya. Suatu hari di sela-sela waktu santai Baginda Raja, ia memanggil hakim baru tersebut untuk menghadapnya. "Bagaimana pekerjaanmu? Apakah ada kasus yang sulit diselesaikan?" tanya Baginda Raja. "Alhamdulillah Paduka, semua pekerjaan masih bisa saya atasi," jawab hakim istana. "Bagus, awas jangan main-main dengan jabatanmu. Kalau kau sampai ketahuan menerima sogokan, saya bukan hanya akan memecatmu, tapi juga akan memenjarakanmu," ancam Baginda Raja. "Jangan khawatir Paduka, saya ini bukan tipe orang yang suka disogok. Malah saya justru membenci perbuatan itu. Saya ini sudah kaya Paduka, buat apa menerima sogokan? Bukankah Paduka tahu sendiri, gajian saya sebagai hakim sepenuhnya saya sumbangkan untuk fakir miskin," ujar hakim istana. "Baiklah, saya percaya denganmu. Oh iya, saya dengar katanya kamu gemar berburu di hutan. Bagaimana kalau besok kita berburu bersama-sama?" ajak Baginda Raja. "Oh, dengan senang hati wahai Paduka yang mulia. Saya terima ajakan Paduka," balas hakim istana. "Baiklah, besok kita berangkat. Saya juga akan mengajak Abu Nawas," timbal Baginda Raja. Abu Nawas yang saat itu sedang cekcok dengan istrinya langsung mengiyakan ajakan Baginda Raja.
Dengan begitu, ia bisa menghindari omelan sang istri. Singkat cerita, Abu Nawas, Tuan Hakim Istana, dan Baginda Raja pergi meninggalkan istana. Ketiganya memulai perjalanan menuju sebuah hutan. Abu Nawas, apakah engkau punya saran hutan mana yang akan kita tuju? Tanya Baginda Raja. Ada paduka, hutan di seberang lautan. Di sana banyak sekali hewan rusa. Hutan tersebut terkenal sangat angker, jawab Abu Nawas. Sama setan saja masa takut. Ayo kita ke sana, balas Baginda Raja. Ketiganya lalu menuju hutan yang terkenal angker itu. Saat akan memasuki hutan tersebut, Abu Nawas mulai merasakan aura-aura mistis. Paduka, apa Paduka yakin akan masuk ke dalamnya? Tanya Abu Nawas. Tenang saja Abu Nawas, saya dan Tuan Hakim Istana sudah pengalaman keluar masuk ke dalam hutan, jawab Baginda Raja. Tidak berapa lama tampak seekor rusa muncul di hadapan mereka. Baginda Raja dan Hakim Istana langsung mencabut anak panah dan membidiknya. Tapi sayang, bidikan mereka meleset sehingga membuat rusa tersebut berlari ke tengah hutan. Ayo kita kejar, teriak Baginda Raja. Mereka pun mengikuti arah larinya rusa tersebut. Sedang asyik-asyiknya mengejar hewan buruan, tiba-tiba muncul seekor harimau. Melihat ada mangsa di depannya, harimau itu langsung mengejarnya. Baginda Raja dan Abu Nawas serta Tuan Hakim Istana spontan kabur menghindari kejaran harimau. Setelah beberapa lama kemudian, akhirnya mereka bertiga pun selamat. Namun yang menyedihkan, mereka tidak tahu arah. Mereka bertiga tersesat di tengah hutan yang angker. Baik Baginda Raja, Hakim Istana, dan Abu Nawas, mereka tidak tahu harus minta tolong kepada siapa. Apalagi langit sudah mulai terlihat gelap. Di tengah situasi yang genting, tiba-tiba entah datangnya dari mana muncul kakek tua misterius yang berpakaian serba putih. Kenapa kalian sampai bisa ke tempat ini? Tahukah kalian kalau tempat ini sangat berbahaya? Tanya kakek tua tersebut. Kami tersesat, kek. Apakah kakek bisa membantu kami? Kata Baginda Raja. Aku bisa membantu kalian, tapi masing-masing dari kalian hanya dibatasi satu permintaan, balas kakek tua. Kemudian Baginda Raja mengungkapkan keinginannya. Begini, kek. Saya ingin pulang ke istana. Saya ini adalah seorang raja. Saya tidak ingin kehilangan istana saya, pinta Baginda Raja. Baiklah, keinginanmu saya kabulkan, jawab kakek tua. Seketika Baginda Raja langsung menghilang. Ia kini sudah berada di istananya, duduk di singgasana bersama sang permaisuri. Syukurlah, akhirnya aku bisa kembali berada di sini, ucap Baginda Raja. Sekarang giliranmu, apa permintaanmu? Tanya kakek kepada Hakim Istana. Saya adalah Hakim Istana yang kaya raya. Saya ingin pulang ke rumah saya yang megah. Saya tak mau kehilangan harta kekayaanku. Saya ingin secepatnya berkumpul dengan istri dan anak-anakku, pinta Hakim Istana. Baiklah, aku kabulkan permintaanmu. Seketika sang hakim langsung menghilang. Ia kini berada di rumah megahnya berkumpul dengan istri dan anak-anaknya. Kini tinggallah Abu Nawas seorang diri di dalam hutan. Sekarang giliranmu, apa permintaanmu? Tanya kakek tua kepada Abu Nawas. Saya ini orang miskin, kek. Rumah saya kecil dan tidak ada harta yang berharga. Di rumah saya juga sedang cekcok sama istri. Saya tidak tahan dengan omelannya. Hal inilah yang membuat saya tidak betah di rumah. Jadi saya meminta supaya Baginda Raja dan Hakim Istana dikembalikan ke sini untuk menemaniku, pinta Abu Nawas. Seketika permintaan Abu Nawas terkabul, Baginda Raja dan Hakim Istana tiba-tiba kembali berada di sampingnya. Hakim Istana dan Baginda Raja terkejut dengan kejadian ini. Kenapa kami kembali berada di sini? Begini Baginda Raja, itu atas permintaan kawanmu, katanya dia sedang tidak betah di rumah. Dia ingin kalian berdua menemaninya di sini, jawab kakek tua.
"Abu Nawas, kamu kurang ajar Abu Nawas!" teriak hakim istana dan baginda raja. Sementara si kakek tua misterius itu langsung menghilang dari hadapan mereka. Abu Nawas ikut lomba mengaji. Al-Kisah, pada suatu hari baginda raja sedang menyelenggarakan pesta besar-besaran untuk menyambut hari jadi negeri Baghdad. Pesta tersebut dipersembahkan untuk seluruh rakyat, baik yang miskin maupun yang kaya. Para pejabat istana dan rakyat jelata membaur jadi satu. Tanpa memandang status sosial, mereka duduk bersama di tempat yang sama dan makan di meja yang sama. Suasana semarak dan gegap gempita tampak dirasakan oleh seluruh masyarakat Baghdad. Baginda Raja pun ikut larut dalam kebahagiaan rakyatnya. Di tengah-tengah ramainya acara berlangsung, Baginda Raja berkata di hadapan orang-orang, "Wahai seluruh rakyatku, hari ini adalah hari bahagia untuk kita semua, dan untuk menambah semaraknya acara, saya akan membuat sayembara dengan hadiah uang yang banyak sekali." Salah satu orang yang hadir bertanya kepada Baginda Raja, "Sayembara apa, wahai Paduka yang mulia?" Baginda Raja menjawab, "Sayembaranya adalah mengaji Al-Quran. Barang siapa yang paling cepat menghatamkan Al-Quran, maka dialah pemenangnya." Kemudian salah satu warga yang lain kembali bertanya, "Ampun Paduka yang mulia, apakah sayembara tersebut hanya berlaku untuk pejabat istana atau berlaku untuk siapa saja?" Tanya salah satu rakyatnya. "Semua orang boleh mengikutinya. Tidak ada pengecualian bagi yang mau ikut sayembara. Nanti sehabis sholat isya, sayembara akan langsung dilaksanakan," tutur Baginda Raja. Mendengar hal itu, semua rakyat antusias untuk mengikuti sayembara. Singkat cerita, setelah mereka melaksanakan sholat isya berjamaah, seluruh rakyat berkumpul di halaman luas di depan istana. Mereka pun mulai membaca Al-Quran dari juz pertama, yaitu surah Al-Baqarah. Tidak berapa lama datanglah Abu Nawas. Ia heran kenapa banyak orang sibuk membaca Al-Quran. Abu Nawas pun lalu menghadap Baginda Raja. "Ada apa ini Paduka yang mulia?" tanya Abu Nawas. "Loh, kamu tidak tahu, saya sedang mengadakan sayembara. Barang siapa yang paling pertama khatam Al-Quran, akan saya beri hadiah uang yang banyak," jawab Baginda Raja. "Oh, pantesan. Bolehkah saya ikut Paduka?" tanya Abu Nawas kembali. "Tentu saja boleh, tapi apa kamu yakin kamu bisa menang? Sementara mereka yang sedang mengaji sudah sampai juz 5, kata Baginda Raja balik bertanya. "Insya Allah Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. Maka Abu Nawas pun dipersilahkan mengikuti sayembara. Tapi bukannya mengambil kitab Al-Quran, Abu Nawas malah mengambil makanan yang sudah tersedia di dalam ruang istana. Setelah selesai makan dan minum, Abu Nawas duduk istirahat sambil mengamati orang-orang yang sedang berlomba-lomba mengkhatamkan Al-Quran. Melihat hal itu, Baginda Raja menegurnya, "Hei Abu Nawas, malam sudah semakin larut, kenapa kau tak bergegas membaca Al-Quran? Kamu jadi ikut sayembara atau tidak?" tanya Baginda Raja. "Tentu saja saya ikut Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. Ketika dirasa istirahatnya sudah cukup, Abu Nawas mengambil wudhu dan mengambil kitab Al-Quran yang sudah disediakan. Baru beberapa menit membaca Al-Quran, tiba-tiba Abu Nawas berteriak lantang, "Wahai Paduka yang mulia, Alhamdulillah saya sudah khatam, jadi sayalah pemenangnya." Mendengar hal itu, para peserta lain terkejut dan tak percaya. Mereka pun mengajukan protes kepada Baginda Raja. "Itu tidak mungkin Paduka yang mulia, Abu Nawas pasti berbohong. Kami yang membacanya sehabis sholat isya saja baru sampai juz 10. Bagaimana mungkin Abu Nawas yang baru saja datang dan baru saja mulai membaca Al-Quran tiba-tiba sudah khatam dalam waktu yang sangat singkat?" protes salah satu peserta yang diiyakan oleh seluruh peserta lainnya. "Bagaimana Abu Nawas? Mereka semua tidak percaya sama kamu. Termasuk saya sendiri juga tidak percaya. Apa buktinya kalau kamu sudah mengkhatamkan Al-Quran dalam waktu yang singkat?"
Tanya Baginda Raja heran. Oh, itu mudah saja Baginda. Saya cukup membaca surat Al-Ikhlas 3 kali. Dan itu sebagai bukti kalau saya sudah mengkhotamkan Al-Quran. Jawab Abu Nawas. Kenapa bisa begitu Abu Nawas? Tanya Baginda Raja kembali. Bukankah Paduka sudah tahu? Di dalam salah satu hadis Rasulullah pernah bersabda, membaca 1 kali surat Al-Ikhlas sama seperti membaca 1/3 dari kitab Al-Quran. Kalau dibaca sampai 3 kali, berarti sama seperti membaca seluruh Al-Quran. Tutur Abu Nawas menjelaskan. Mendengar penjelasan Abu Nawas, semua peserta yang ikut sayembara hanya bengong dan tak bisa membantah. Sementara Baginda Raja kagum dengan kecerdasan dan kecerdikan Abu Nawas. Akhirnya Abu Nawas dinobatkan sebagai pemenang untuk membawa hadiah uang dari Baginda Raja. Abu Nawas diajak Abu Jahil untuk pergi mengembara. Dikisahkan Abu Jahil dan kedua temannya akan melakukan sebuah pengembaraan. Dan mereka pun mengajak Abu Nawas untuk ikut serta bersamanya. Tapi karena Abu Nawas sedang mendapatkan sebuah tugas dari Baginda Raja, ia pun terpaksa tidak jadi ikut. Singkat cerita, berangkatlah Abu Jahil dan kedua temannya melakukan sebuah pengembaraan. Setelah menempuh perjalanan yang lumayan jauh, kini sampailah mereka di sebuah negeri, di mana negeri tersebut ternyata dipimpin oleh seorang raja yang sangat bengis. Saat mereka baru memasuki gerbang kota, tiba-tiba beberapa prajurit menangkapnya. Siapa kalian? Dari mana kalian? Tanya sang prajurit. Kami dari negeri Baghdad, jawab Abu Jahil dan kedua temannya. Begitu mengetahui bukan penduduk asli, mereka langsung diseret ke istana untuk dihadapkan kepada Baginda Raja. Wahai Paduka, ini ada sekawanan orang tak dikenal dari negeri seberang, lapor prajurit kerajaan. Apa? Jangan-jangan kalian adalah mata-mata, bentak sang raja. Kami bukan mata-mata, Tuan Raja. Kami hanya rakyat biasa, jawab Abu Jahil. Ternyata sang raja tak percaya begitu saja. Tapi setelah menegosiasinya dalam waktu yang cukup lama, akhirnya sang raja mempercayainya. Baiklah, aku akan melayani kalian. Kalian dipersilahkan menginap selama 3 hari. Tapi sebelumnya, kalian harus menjalani aturan yang akan aku berikan, kata sang raja. Aturan? Aturan apa, Tuan Raja? Tanya mereka. Kalian akan memasuki gudang melalui pintu depan dan keluar melalui pintu belakang. Di dalam gudang terdapat banyak sekali tikus. Apabila ada yang sampai menginjaknya, maka selama menginap dia akan ditempatkan di kamar yang kotor dan akan dilayani oleh wanita-wanita yang jelek dan jorok. Namun apabila berhasil tidak menginjak tikus, akan ditempatkan di kamar yang megah dan wangi dan akan dilayani oleh wanita yang cantik jelita, jelas sang raja. Abu Jahil dan kedua kawannya pun setuju. Kemudian kawan Abu Jahil yang pertama mulai melakukan tugasnya. Saat ia memasuki gudang, nasib sial dialaminya. Ia menginjak tikus sampai mati. Walhasil, kawan Abu Jahil yang pertama ini ditempatkan di kamar yang kotor dan ditemani oleh wanita yang jelek dan jorok. Begitu pula dengan kawan Abu Jahil yang kedua. Ia melakukan sebuah kesalahan karena ia menginjak salah satu tikus yang ada di dalam gudang. Akibatnya, ia pun ditempatkan di kamar yang kotor dan ditemani oleh wanita yang jelek dan jorok. Kini giliran Abu Jahil untuk memasuki gudang tersebut. Dengan penuh sangat hati-hati, Abu Jahil memperhatikan setiap langkahnya. Dan ketika sampai keluar melalui pintu belakang, tak ada satupun tikus yang diinjaknya. Abu Jahil pun merasa sangat bahagia. Kemudian ia diantar menuju kamar yang megah dan wangi.
Di situ ia juga melihat seorang wanita yang cantik yang siap menemani. Abu Jahil lalu menghampirinya. "Apa yang telah aku lakukan sehingga aku pantas berdampingan dengan wanita secantik kamu?" kata Abu Jahil penuh kegirangan. Wanita itu membalas, "Aku tidak tahu tentangmu, tapi aku mengalami nasib yang sial." Abu Jahil pun terkejut dan bertanya, "Apa yang membuatmu sial?" Wanita cantik itu kembali membalas, "Karena aku telah menginjak seekor tikus." Spontan Abu Jahil terdiam memegang kepalanya, seolah tak percaya dengan apa yang ia dengar. Duel maut Abu Nawas melawan jin Ibrit. Pada suatu hari, saat Baginda Raja sedang duduk santai di singgasananya, datanglah seorang kepala desa menghadap Baginda Raja. Ia mengadukan permasalahan yang sedang melanda di kampungnya. "Ampun Paduka Yang Mulia, hamba mohon pertolongan Paduka," pinta kepala desa tersebut. "Memangnya apa yang terjadi di kampungmu?" tanya Baginda Raja. "Begini Paduka Yang Mulia, akhir-akhir ini di kampung kami sering diganggu oleh jin yang jahat. Jin itu meminta tumbal gadis setiap panen tiba. Jika permintaan itu tidak kami penuhi, ia mengancam akan menghancurkan desa kami," kata kepala desa menjelaskan. "Oh, jadi itu alasannya. Baiklah, sekarang kamu pulang saja. Nanti aku akan mengutus seseorang untuk mengatasi masalah di kampungmu," balas Baginda Raja. Selepas kepala desa itu pamit pulang, Baginda Raja memanggil semua penasehat istana untuk mencari solusi atas permasalahan yang menimpa kampung tersebut. Salah satu penasehat istana berkata, "Paduka Yang Mulia, yang kita hadapi ini adalah makhluk halus. Kita tidak mungkin melawannya dengan pasukan kerajaan. Yang ada nanti para prajurit malah kerasukan jin tersebut." Sejenak Baginda Raja berpikir, dan terlintas di benak Baginda Raja, yaitu sosok Abu Nawas. Maka saat itu juga Baginda Raja langsung memerintahkan beberapa prajurit istana untuk menjemput Abu Nawas di rumahnya. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana dan menghadap Baginda Raja. "Ampun Paduka Yang Mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Saya akan memberimu tugas penting Abu Nawas. Tugas ini harus kamu laksanakan. Kamu tidak boleh menolaknya," balas Baginda Raja. "Tentu saja saya siap Paduka Yang Mulia. Tapi kalau boleh tahu tugas apakah itu?" tanya Abu Nawas kembali. "Jadi begini Abu Nawas, suasana di kampung sebelah sedang tidak aman. Katanya ada jin yang suka mengganggu warga kampung tersebut. Dan saya perintahkan kamu agar kamu menyelesaikan masalah ini," titah Baginda Raja. Spontan Abu Nawas kaget mendengarnya. "Maksud Paduka, hamba disuruh menaklukkan jin yang jahat itu?" tanya Abu Nawas memastikan. "Benar sekali Abu Nawas. Aku tahu kamu pasti bisa mengalahkannya," ujar Baginda Raja. "Waduh, ini sih tugas yang sangat berbahaya. Taruhannya adalah nyawa," pikir Abu Nawas. Raut muka ketakutan dan gemetaran mulai terlihat pada diri Abu Nawas. "Ampun Paduka Yang Mulia, apakah Paduka tidak salah orang? Saya kira Paduka keliru kalau sampai menunjuk saya. Sebab saya ini bukan orang yang sakti," jawab Abu Nawas mencoba berkilah. "Wahai Abu Nawas, aku tahu kamu memang bukan orang hebat, bukan pula orang yang sakti. Tapi dengan akal cerdikmu, aku yakin kamu bisa mengalahkan jin jahat itu," ucap Baginda Raja. Dengan berat hati, terpaksa Abu Nawas menerima tugas tersebut. Karena apabila ia menolaknya, ia bisa dihukum berat oleh Baginda Raja. Pada keesokan harinya, berangkatlah Abu Nawas menuju kampung yang dimaksud.
Setibanya di sana, ia langsung menemui kepala desa. "Apakah Anda utusan Baginda Raja?" tanya kepala desa. "Ya, benar, saya diutus Baginda Raja untuk ke sini," jawab Abu Nawas. Kepala desa itu lalu menceritakan semuanya tentang sosok jin yang sering mengganggu kampungnya, termasuk meminta tumbal seorang gadis saat musim panen tiba. Setelah mendengar secara seksama, Abu Nawas lalu bertanya, "Apakah di antara warga ada yang pernah melihat wujud jin tersebut?" Sang kepala desa pun menjawab, "Saya kira hampir semua dari warga kami pernah melihatnya. Saya sendiri juga pernah melihatnya." Abu Nawas kemudian kembali bertanya, "Lalu bagaimana wujudnya?" Kepala desa tersebut menjawab, "Tubuhnya tinggi dan rambutnya dikuncit di antara kepalanya yang butak." Seketika Abu Nawas langsung mengetahui gambaran jin yang dimaksud. Setelah berpikir agak lama, muncullah sebuah ide cemerlang di otak Abu Nawas. "Bagaimana tuan, apakah tuan sanggup menghadapinya?" tanya kepala desa kepada Abu Nawas. "Tenang saja, jin ifrit itu pasti akan bertekuk lutut di hadapanku. Pada dasarnya dia hanya menggertak saja. Pasti ada wanita yang sedang dia sukai. Begini saja, saya akan menulis surat tantangan untuknya, dan saya minta tolong supaya suratku ini diberikan kepada jin ifrit itu," perintah Abu Nawas kepada kepala desa. Abu Nawas kemudian membuat sebuah surat tantangan dan memberikannya kepada kepala desa untuk disampaikan kepada jin ifrit. Setelah surat tantangan dari Abu Nawas diberikan kepada jin ifrit, maka jin ifrit pun menjadi marah. Dia berjanji akan membunuh siapa saja yang berani menantangnya. Untuk persiapan pertandingan, Abu Nawas membuat sebuah serandal yang sangat besar. Tingginya saja sampai 40 meter. Ketika serandal tersebut selesai dibuat, Abu Nawas meletakkannya di tengah lapangan, di mana lapangan itu nantinya akan menjadi tempat bertanding antara Abu Nawas dan jin ifrit. Setelah sebulan berlalu, tibalah saatnya. Waktu yang telah ditentukan pun tiba. Jin ifrit yang sudah geram menahan emosi langsung menuju lapangan untuk menghancurkan orang yang menantangnya. Jin ifrit datang dengan suara yang menggelegar. "Di mana laki-laki yang berani menantangku? Keluarlah, aku akan hancurkan tubuhnya," ucapnya sambil marah-marah. Para warga yang tadinya berkumpul hendak menyaksikan, spontan pada berlarian meninggalkan lapangan karena takut menjadi sasaran amukan dari jin ifrit. Tidak berapa lama, muncullah Abu Nawas ke tengah lapangan untuk menghadapi jin yang jahat itu. "Oh, jadi kamu yang bernama Abu Nawas? Orang yang berani menantangku, apa kamu sudah pesan hidup?" gertak jin ifrit. "Bukan, aku adalah muridnya. Aku kesini disuruh untuk mengambil serandal guruku. Kemarin sehabis latihan serandalnya tertinggal," balas Abu Nawas sambil menunjuk sandal yang sangat besar yang tergeletak hampir menutupi separuh lapangan. "Apa itu sandalnya, Abu Nawas?" tanya jin ifrit. "Iya, memangnya kenapa? Tapi aku tidak kuat mengangkatnya sendirian. Maukah kamu membantuku?" tanya Abu Nawas. Melihat sandal yang berukuran sangat besar tersebut, sejenak jin ifrit itu terdiam dan berkata dalam hati, "Sandalnya saja sebesar itu. Bagaimana dengan orangnya?" pikir jin ifrit. "Hai ifrit, kok diam sih? Jadi gimana ini? Kamu jadi membantuku angkat sandalnya atau tidak? Atau kau mau aku panggilkan guruku? Aku bilang kalau kamu menahan serandalnya," gertak Abu Nawas. "Jangan, jangan lakukan itu. Baiklah, aku pergi sekarang. Dan aku berjanji aku tidak akan pernah mengganggu desa ini lagi," balas jin ifrit. Kemudian jin ifrit yang jahat itu berteriak dan segera menghilang karena ketakutan. Sejak saat itu, kampung tersebut kini kembali aman dari segala gangguan jin yang jahat.
Abu Nawas berdebat dengan ulama fikih. Pada suatu hari, Baginda Raja mengundang ulama yang bernama Syekh Hamid dengan tujuan untuk diajaknya berdiskusi mengenai pengetahuan agama. Ketika sang ulama fikih menunjukkan kepintarannya, Baginda Raja sangat terkesima dan tiba-tiba terlintas di benaknya akan sebuah ide yang konyol. "Engkau sungguh pintar, wahai Syekh, tapi apakah kau berani berdebat dengan Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Kalau debatnya tentang hukum agama, saya siap paduka," jawab Syekh Hamid. Maka dipanggillah Abu Nawas. Dan singkat cerita, sampailah Abu Nawas di istana. "Wahai Abu Nawas, aku ingin kau berdebat dengan Syekh Hamid tentang pengetahuan agama. Apakah kau siap?" tanya Baginda Raja. "Ampun paduka yang mulia, tapi ilmu agama bukanlah untuk perdebatan, melainkan sebagai petunjuk manusia agar berjalan di atas kebenaran," jawab Abu Nawas. "Iya, saya tahu, tapi tujuanku agar pengetahuan agama saya lebih bertambah," balas Baginda Raja. Sebenarnya Abu Nawas enggan memenuhi permintaan sang raja, apalagi kalau harus berdebat dengan Syekh Hamid, seorang ulama fikih yang sangat ia hormati. Tetapi karena Baginda Raja terus-terusan mendesaknya, Abu Nawas pun tak kuasa untuk menolak. Kemudian Baginda Raja membuat peraturan bahwa acara debat kali ini soal yang akan diajukan adalah dari Baginda Raja, dan masing-masing harus menjawabnya dengan jawaban yang berbeda. "Baiklah, kita mulai dengan pertanyaan pertama. Wahai Syekh, apa yang akan Anda lakukan manakala melihat saya sholat, akan tetapi lupa jumlah rakaatnya?" tanya Baginda Raja kepada Syekh Hamid. "Saya akan menegur paduka dan menyuruhnya untuk sujud sahwi sebagai pengganti rakaat yang terlupa," jawab Syekh Hamid. "Sekarang giliranmu untuk menjawab, Abu Nawas. Apa yang akan kamu lakukan manakala melihat saya sholat tapi lupa jumlah rakaatnya?" tanya Baginda Raja. "Apakah paduka yakin ingin mengetahui jawaban dari saya? Dan apakah paduka tidak akan marah?" kata Abu Nawas balik bertanya. "Tentu saja saya yakin, Abu Nawas. Dan kenapa pula saya harus marah?" timpal Baginda Raja. "Baik, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya membutuhkan sebuah tongkat kayu," balas Abu Nawas. "Untuk apa?" tanya Baginda Raja heran. "Untuk mempraktekkan jawaban saya, paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. Kemudian Baginda Raja memerintahkan pelayan istana membawakan tongkat kayu sesuai dengan permintaan Abu Nawas. Awalnya Baginda Raja mengira bahwa jawaban yang akan Abu Nawas tunjukkan adalah sebuah jawaban yang unik dan menarik. Tapi tiba-tiba kepala Baginda Raja dipukul pakai tongkat oleh Abu Nawas. Sontak saja Baginda Raja teriak kesakitan. "Kurang ajar kau, Abu Nawas. Apa maksud perbuatanmu?" bentak Baginda Raja. "Ini jawaban saya atas pertanyaan paduka," jawab Abu Nawas. "Maksudmu?" kata Baginda Raja tambah emosi. "Begini paduka yang mulia, saat paduka menemui tamu seorang raja, apakah paduka pernah lupa pakai baju?" tanya Abu Nawas. "Tidak pernah," jawab Baginda Raja. "Saat paduka menemui tamu seorang raja, apakah paduka pernah lupa di mana letak ruang tamu istana?" tanya Abu Nawas. "Itu juga tidak pernah," jawab Baginda Raja. "Menghadap sesama manusia saja paduka tidak pernah lupa. Apa dan bagaimana yang akan paduka lakukan? Tapi kepada Tuhan yang menciptakan paduka, kenapa paduka sampai lupa jumlah rakaatnya? Bukankah itu sangat keterlaluan? Sedangkan paduka masih gagah dan perkasa, dan usia paduka juga belum tua dan pikun, dan jawaban yang pantas adalah memukulnya pakai tongkat," jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan tersebut, Baginda Raja pun hanya terdiam.
Tapi kan tidak harus dipukul Abu Nawas, bisa dengan cara yang santun, ujar Baginda Raja. Wah Paduka, seumpama saya lupa dengan jawaban atau pertanyaan Paduka, apa yang akan Paduka lakukan? Tanya Abu Nawas. Tentu saja aku akan menghukummu karena kau tidak bisa menjawabnya, jawab Paduka Raja. Nah itulah perumpamaan jawaban saya Paduka, tak perlu menegurnya dengan santun, langsung saja pukul pakai tongkat, timpal Abu Nawas tak mau kalah. Karena dirasa percuma mendebat Abu Nawas, Baginda Raja lalu meneruskan dengan pertanyaan kedua. Wahai Syekh, apa hukumnya meninggalkan sholat fardu? Tanya Baginda Raja kepada Syekh Hamid. Tentu saja itu berdosa Paduka dan akan masuk neraka, jawab Syekh Hamid. Dan kali ini Baginda Raja membuat pertanyaan jebakan supaya bisa membalas perlakuan Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, tadi sudah dijelaskan bahwa orang yang meninggalkan sonat akan berdosa dan masuk neraka. Pertanyaannya, berapa kedalaman neraka? Tanya Baginda Raja. Seketika Abu Nawas terkejut karena pertanyaan yang diberikan tidak sama dengan pertanyaan kepada Syekh Hamid. Tapi namanya saja Abu Nawas, ia punya cara untuk menjawab. Lalu dengan santainya Abu Nawas berkata sambil mengelus-elus tongkatnya. Paduka yakin ingin mendengar jawaban saya? Tanya Abu Nawas. Mendapat keretakan tersebut, Baginda Raja menjadi was-was. Jangan-jangan kejadian ini nanti terjadi lagi, terulang lagi. Abu Nawas pasti memukul aku. Tidak Abu Nawas, kita sudahi saja pertemuan ini, ujar Baginda Raja. Syekh Hamid pun lalu dipersilahkan untuk pulang. Dan setelah Syekh Hamid berlalu, Abu Nawas juga ikut berpamitan. Tapi tiba-tiba Baginda Raja mencegahnya. Tunggu Abu Nawas, aku masih penasaran sebenarnya jawaban apa yang akan kau berikan, tanya Baginda Raja. Saya tidak tahu Baginda, jawab Abu Nawas. Lalu kenapa kau mengelus-elus tongkatmu, tanya Baginda Raja. Saya bersiap-siap memukul kepala saya sendiri Paduka, karena saya tidak tahu kedalaman neraka, jawab Abu Nawas. Sialan kau Abu Nawas, ternyata aku takut gertakanmu, ujar Baginda Raja kecewa. Dengan tertawa terkekeh-kekeh, terpingkal-pingkal, Abu Nawas pun pergi meninggalkan istana. Kisah tukang pandai besi dan wanita yang cantik jelita. Dikisahkan ada seorang tukang pandai besi yang mempunyai keajaiban yang luar biasa. Ia memanggang besi di dalam bara api dan tangannya tidak kepanasan. Sekalipun saat mengambilnya, ia juga menggunakan tangannya secara telanjang. Cerita tentang keajaiban ini sontak membuat masyarakat gempar. Hingga pada suatu ketika, ada seorang ulama yang penasaran dengan cerita tersebut. Ia pun tergerak hatinya untuk menemui si pandai besi dengan tujuan membuktikan kebenaran. Apakah ini cerita nyata atau hanya cerita bohong belaka? Setelah ia sampai di rumah tukang pandai besi, ia hendak bertanya tentang berita yang diceritakan oleh orang-orang. Kebetulan saat itu si pandai besi sedang melakukan pekerjaannya, yaitu menempah besi dengan bara api. Beberapa kali tangannya masuk ke dalam tungku api mengambil besi yang merah menyala untuk ditempannya berulang-ulang. Dan ini ia lakukan tanpa memakai pelindung sarung tangan. Begitu sang ulama menyaksikan sendiri, ia pun berdecak kagum dan terbesit niat di hatinya untuk mencari tahu amalan apa yang membuatnya begitu luar biasa. Ketika si tukang pandai besi telah selesai dengan pekerjaannya, sang ulama pun memberi salam dan berkata kepadanya, "Wahai tuan, malam ini aku ingin menjadi tamu Anda. Apakah Anda tidak keberatan?" tanya sang ulama. "Dengan senang hati aku menerima kehadiranmu," jawab si tukang pandai besi.
Sang ulama kemudian diajak masuk ke dalam rumah dan disuguhi makan malam. Setelah selesai makan malam, sang ulama pun dipersilahkan untuk beristirahat. Disinilah ia memulai mengamati ibadah apa yang dilakukan oleh si tukang pandai besi. Akan tetapi, hingga waktu menjelang tidur, ia tidak menjumpai suatu kelebihan. Si tukang pandai besi hanya melakukan sholat fardu tanpa melakukan ibadah lain yang bersifat khusus, seperti berzikir sampai tengah malam ataupun sholat sunnah dengan jumlah rakaat yang banyak. Mungkin malam ini ia sengaja merahasiakan ibadahnya, pikir sang ulama. Besok malamnya sang ulama kembali mohon untuk diizinkan bisa menginap di rumahnya. Di malam yang kedua, sang ulama sengaja tidak tidur. Ia terus mengawasi gerak-gerik si tukang pandai besi hingga waktu menjelang subuh. Ternyata apa yang dilakukan oleh si tukang pandai besi masih tetap sama. Ia hanya menjalankan sholat fardu dan kemudian tidur untuk beristirahat. Karena penasaran pada keesokan harinya, sang ulama berkata kepadanya, "Wahai tuan, sudah seringkali aku mendengar betapa besar Allah memuliakan dirimu. Kebetulan aku melihat sendiri engkau tidak merasakan panas api. Amalan apakah yang engkau lakukan? Kulihat engkau setiap malam tidak melakukan amalan-amalan sunnah dan zikir selain engkau hanya sholat fardu." Lalu sang tukang pandai besi pun menjawabnya, "Sesungguhnya di balik keajaiban yang aku miliki ada sebuah kisah yang sangat menarik. Dulu aku mempunyai tetangga seorang perempuan yang sangat cantik jelita. Aku cinta sekali kepadanya. Setiap saat aku menggoda dan merayunya supaya dia mau memenuhi keinginanku. Namun usahaku untuk menundukkan dirinya selalu mengalami kegagalan. Karena rupanya wanita itu adalah wanita yang sangat alim dan ahli ibadah. Bulan demi bulan terus berganti, hingga tibalah masa paceklik. Makanan sulit diperoleh, kelaparan merata di mana-mana. Dan suatu hari ketika aku sedang santai di rumah, tiba-tiba pintu rumahku diketuk oleh seseorang. Aku keluar untuk melihat siapa yang datang. Ternyata perempuan yang cantik itu yang datang. Wanita itu berdiri di depan pintu seraya berkata, 'Tuan, aku sedang kelaparan, berilah saya sedikit makanan.' Aku pun membalasnya, 'Apakah engkau tak merasa bahwa aku sangat mencintaimu? Aku tidak akan memberimu makanan kecuali engkau bersedia tidur denganku.' Kemudian si wanita itu kembali berkata, 'Sesungguhnya aku sangat takut menghadapi bahaya dalam kemudian saat aku mati. Aku telah berjanji untuk tidak bermaksiat kepada Allah.' Wanita itu pun lalu pergi meninggalkan rumahku. 2 hari kemudian, wanita itu datang lagi. Ia meminta makanan seperti yang dikatakan tempo hari. Aku juga memberi jawaban seperti jawabanku yang kemarin. Saat itu tubuhnya kelihatan sangat kusut dan rusak. Wanita itu masuk dan duduk di dalam rumah, dan aku menyodorkan makanan di depannya. Tiba-tiba, air mata perempuan cantik itu terus mengalir, seraya berkata, 'Apakah makanan ini kau berikan semata-mata hanya karena Allah?' Aku menjawab, 'Aku berikan makanan ini agar kamu bersedia tidur denganku.' Mendengar apa yang aku katakan, wanita itu pun bangkit dan meninggalkan makanan tersebut tanpa menjamahnya sedikitpun. Wanita itu terus melangkah keluar rumah menuju rumahnya sendiri yang berada tak jauh dari rumahku. 2 hari kemudian, wanita itu datang kembali. Ia mengetuk pintu sambil berdiri di depan pintu. Kulihat saat itu tubuhnya kian kurus kering. Suaranya terbata-bata. Punggungnya membungkuk karena menahan rasa lapar. Kemudian wanita itu berkata kepadaku, 'Tuan, aku telah merasa kesulitan untuk mencari makanan, dan aku tak sanggup lagi berjalan jauh untuk mencari makanan, kecuali kepada Tuan. Apakah Tuan punya makanan? Tolong berilah saya makanan,
hanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala," pinta wanita itu. "Ya, tentu saja aku punya. Tapi kalau kau bersedia tidur denganku," jawabku padanya. Wanita itu pun kemudian menundukkan wajahnya saat ke rumah. "Saat itu aku benar-benar tidak mempunyai makanan. Maka aku segera menghidupkan api untuk memasak makanan untuknya. Setelah masak dan makanan kuletakkan di depannya, si wanita tak menyentuhnya sama sekali. Tiba-tiba aku tersadar dan memperoleh hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hati aku berkata, 'Betapa bejatnya diriku ini. Sesungguhnya perempuan ini termasuk orang yang solehah. Dia sangat taat terhadap agamanya. Ia sungguh berulang kali merasakan betapa pedihnya kelaparan. Tetapi aku tidak bisa menahan nafsuku. Padahal ia dapat mencegah kemaksiatan. Ia sudah berulang kali menolak makanan daripada harus berzina untuk mendapatkannya. Kemudian dengan menangis aku berdoa kepada Allah, 'Ya Allah, sesungguhnya aku sekarang bertaubat kepadamu atas segala perbuatanku. Aku berjanji tidak akan merayunya dan mengajak wanita itu untuk berzina denganku.' Lalu aku dekati wanita itu yang masih terpaku di depan makanan. 'Makanlah. Hidangan ini kamu tidak perlu khawatir. Aku tidak akan memaksakan persyaratan itu. Makanan ini kuberikan semuanya hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.' Begitu mendengarnya, wanita itu pun mengangkat wajahnya ke langit seraya berdoa, 'Ya Allah, jika ucapannya itu benar, hindarkanlah dirinya dari api dunia dan api akhirat.' Lalu perempuan cantik itu kubiarkan menyantap makanan. Aku sendiri berkemas dari hadapannya dan memadamkan api yang telah kugunakan untuk memasak. Tanpa sengaja, sebuah api meloncat mengenai kakiku. Ternyata kakiku tidak melepuh, bahkan aku tak merasakan sakit sama sekali. Aku pun segera menghampiri wanita itu. 'Berbahagialah engkau, karena sesungguhnya Allah telah mengabulkan doamu.' Begitu mendengar perkataanku, lalu wanita itu buang sesuap makanan yang masih ada di tangannya. Wanita itu langsung bersujud syukur seraya berkata, 'Ya Allah, sesungguhnya engkau telah memperlihatkan kepadaku apa yang ku kehendaki terhadap lelaki ini. Maka cabutlah nyawaku sekarang juga.' Selesai berkata demikian, wanita cantik itu mati dalam keadaan masih bersujud. Dan sejak kepergian wanita itu, aku tak pernah merasakan panasnya api ketika aku memegangnya." Setelah mendengar penuturan kisah tersebut, sang ulama pun akhirnya mengetahui di balik keajaiban yang dimiliki si pandai besi. Kisah ini terdapat dalam kitab Uqudul Lijan karya Syekh Nawawi Al-Bantani, seorang waliullah dari Indonesia, tepatnya dari daerah Banten, di mana beliau ini menghabiskan masa hidupnya menjadi seorang ulama yang besar di Mekah dan menjadi imam sholat di Masjidil Haram. Wallahu alam bissawab. Membeli bau makanan. Cuaca sore hari yang teduh membuat Abu Nawas memilih untuk bersantai menikmati suasana. Abu Nawas duduk di depan rumahnya ditemani secangkir kopi pahit. Sambil menghirup kopinya, Abu Nawas berkata, "Nikmat mana lagi yang engkau dustakan?" Namun sayangnya suasana tersebut dibuyarkan oleh kedatangan tetangganya yang sangat miskin. Dengan menahan tangisnya, orang itu berkata, "Tuan Abu, tolonglah saya, Tuan." "Tunggu dulu, ada apa ini? Kok tiba-tiba kamu datang sambil menangis?" tanya Abu Nawas. Orang itu menjawab, "Saya dirundung masalah, Tuan. Saya dituduh telah mencuri, padahal saya tidak melakukannya. Dan besok pagi saya akan disidang di pengadilan." "Siapa yang menuduhmu dan apa yang engkau curi?" tanya Abu Nawas. Kemudian ia menceritakan kejadiannya. "Begini, Tuan, tadi siang saya pergi ke pasar dan tanpa sengaja saya mencium bau masakan yang sangat enak. Setelah saya telusuri, ternyata bau itu berasal dari warung makan. Saya pun duduk di depan warung makan tersebut sambil menikmati bau masakannya. Awalnya saya ingin membeli masakan itu,
tapi uang saya tidak cukup. Jadi saya hanya bisa membayangkan masakan itu sambil menikmati baunya. Namun tiba-tiba pemilik warung makan keluar dan memarahiku. Dia menuduh aku telah mencuri bau masakannya. Kalau aku tidak mau membayar, maka aku akan diadukan ke pengadilan. Sejenak Abu Nawas terdiam dan berkata dalam hati, ada-ada saja kelakuan orang zaman sekarang. Lalu berapa duit kau harus bayarnya? Tanya Abu Nawas. Orang itu menjawab, 100 dirham tuan. Apa? 100 dirham? Hanya mencium bau masakan kau disuruh membayar 100 dirham? Ucap Abu Nawas kaget. Iya tuan, sedangkan tuan tahu sendiri, saya ini orang miskin. Dari mana saya punya uang sebanyak itu? Ujar orang tersebut. Pemilik warung itu harus diberi pelajaran, batin Abu Nawas. Kemudian ia memutar otak mencari sebuah solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan ini. Tak berselang lama, Abu Nawas pun tersenyum sendiri. Ia telah menemukan sebuah ide yang cemerlang. Abu Nawas lalu berkata kepada tetangganya, baiklah, besok pagi kamu turuti saja datang ke kantor pengadilan. Nanti aku akan menemanimu di sana. Sekarang pulanglah ke rumah. Dan ini ada roti untukmu dan keluargamu. Abu Nawas mengambilkan beberapa kaleng roti bolu lalu diberikan kepada tetangganya yang miskin itu. Singkat cerita, keesokan harinya Abu Nawas bersama tetangganya berangkat menuju ke kantor pengadilan. Sesampainya di sana, ternyata si pemilik warung dan tuan hakim sudah menunggu kedatangannya. Karena semua sudah berkumpul, mari kita mulai sidangnya, ucap tuan hakim. Pemilik warung lalu mengadu kepada tuan hakim bahwa tetangganya Abu Nawas telah mencuri bau masakannya dan ia menuntut ganti rugi sebesar 100 dirham. Kalau tidak mau bayar, maka ia menuntut supaya dipenjara. Baiklah, saya terima pengaduanmu, kata tuan hakim. Lalu apa pembelaanmu? Tanya tuan hakim kepada tetangga Abu Nawas. Maaf tuan hakim, saya yang akan mewakili tetangga saya ini, tegas Abu Nawas. Oh, silakan tuan Abu Nawas, apa pembelaanmu? Tanya tuan hakim. Begini tuan hakim, saya bersedia membayar tuntutannya sebesar 100 dirham, jawab Abu Nawas sambil menunjukkan kantong yang berisi beberapa uang. Melihat hal itu, pemilik warung merasa girang. Sebentar lagi ia akan mempunyai uang yang sangat banyak. Abu Nawas kembali berkata, tadi mohon maaf Tuan Hakim, sebelumnya saya ingin memperlihatkan uang ini kepada Tuan Hakim supaya Tuan Hakim benar-benar yakin kalau uang di dalam kantong ini benar-benar berjumlah 100 dirham. Setelah Tuan Hakim menghitung uangnya, ia pun mengembalikannya kepada Abu Nawas. Ya benar, uang ini berjumlah 100 dirham, kata Tuan Hakim. Kemudian Abu Nawas menggoyang-goyangkan kantong uangnya sehingga terdengar suara gemerincing kepingan uang tersebut. Sini Abu Nawas, berikan uangnya padaku, kata pemilik warung. Kan tadi sudah saya bayar, kenapa kamu meminta uang ini? Ujar Abu Nawas. Apa maksudmu? Sepeser pun aku belum menerimanya, kata pemilik warung. Kemudian Tuan Hakim pun menengahi. Maksudnya bagaimana Abu Nawas? Saya masih belum mengerti apa dari maksudmu ini, ucap Tuan Hakim. Abu Nawas selalu menjelaskan. Begini, tetanggaku ini kan telah mencuri baunya saja, bukan masakannya. Oleh karena itu, saya juga membayarnya dengan suara kemerincingnya saja, bukan dengan uangnya. Mendengar itu, Tuan Hakim pun manggut-manggut membenarkan Abu Nawas. Baiklah, dengan ini maka kasus telah selesai dan dinyatakan ditutup, kata Tuan Hakim. Pemilik warung merasa kecewa karena tidak jadi mendapatkan uangnya, sementara tetangga Abu Nawas yang miskin itu lolos dari hukuman berkat bantuan Abu Nawas. Kisah tukang pandai besi dan wanita yang cantik jelita.
Dikisahkan ada seorang tukang pandai besi yang mempunyai keajaiban yang luar biasa. Ia memanggang besi di dalam bara api dan tangannya tidak kepanasan. Sekalipun saat mengambilnya, ia juga menggunakan tangannya secara telanjang. Cerita tentang keajaiban ini sontak membuat masyarakat gempar. Hingga pada suatu ketika, ada seorang ulama yang penasaran dengan cerita tersebut. Ia pun tergerak hatinya untuk menemui si pandai besi dengan tujuan membuktikan kebenaran. Apakah ini cerita nyata atau hanya cerita bohong belaka? Setelah ia sampai di rumah tukang pandai besi, ia hendak bertanya tentang berita yang diceritakan oleh orang-orang. Kebetulan saat itu si pandai besi sedang melakukan pekerjaannya, yaitu menempah besi dengan bara api. Beberapa kali tangannya masuk ke dalam tungku api mengambil besi yang merah menyala untuk ditempannya berulang-ulang. Dan ini ia lakukan tanpa memakai pelindung sarung tangan. Begitu sang ulama menyaksikan sendiri, ia pun berdejak kagum dan terbesit niat di hatinya untuk mencari tahu amalan apa yang membuatnya begitu luar biasa. Ketika si tukang pandai besi telah selesai dengan pekerjaannya, sang ulama pun memberi salam dan berkata kepadanya, "Wahai tuan, malam ini aku ingin menjadi tamu Anda. Apakah Anda tidak keberatan?" tanya sang ulama. "Dengan senang hati aku menerima kehadiranmu," jawab si tukang pandai besi. Sang ulama kemudian diajak masuk ke dalam rumah dan disuguhi makan malam. Setelah selesai makan malam, sang ulama pun dipersilahkan untuk beristirahat. Disinilah ia memulai mengamati ibadah apa yang dilakukan oleh si tukang pandai besi. Akan tetapi hingga waktu menjelang tidur, ia tidak menjumpai suatu kelebihan. Si tukang pandai besi hanya melakukan sholat fardu tanpa melakukan ibadah lain yang bersifat khusus, seperti berzikir sampai tengah malam ataupun sholat sunnah dengan jumlah rakaat yang banyak. Mungkin malam ini ia sengaja merahasiakan ibadahnya, pikir sang ulama. Besok malamnya sang ulama kembali mohon untuk diizinkan bisa menginap di rumahnya. Di malam yang kedua, sang ulama sengaja tidak tidur. Ia terus mengawasi gerak-gerik si tukang pandai besi hingga waktu menjelang subuh. Ternyata apa yang dilakukan oleh si tukang pandai besi masih tetap sama. Ia hanya menjalankan sholat fardu dan kemudian tidur untuk beristirahat. Karena penasaran pada keesokan harinya, sang ulama berkata kepadanya, "Wahai tuan, sudah seringkali aku mendengar betapa besar Allah memuliakan dirimu. Kebetulan aku melihat sendiri engkau tidak merasakan panas api. Amalan apakah yang engkau lakukan? Kulihat engkau setiap malam tidak melakukan amalan-amalan sunnah dan zikir selain engkau hanya sholat fardu." Lalu sang tukang pandai besi pun menjawabnya, "Sesungguhnya di balik keajaiban yang aku miliki ada sebuah kisah yang sangat menarik. Dulu aku mempunyai tetangga seorang perempuan yang sangat cantik jelita. Aku cinta sekali kepadanya. Setiap saat aku menggoda dan merayunya supaya dia mau memenuhi keinginanku. Namun usahaku untuk menundukkan dirinya selalu mengalami kegagalan. Karena rupanya wanita itu adalah wanita yang sangat alim dan ahli ibadah. Bulan demi bulan terus berganti, hingga tibalah masa paceklik. Makanan sulit diperoleh, kelaparan merata di mana-mana. Dan suatu hari ketika aku sedang santai di rumah, tiba-tiba pintu rumahku diketuk oleh seseorang. Aku keluar untuk melihat siapa yang datang. Ternyata perempuan yang cantik itu yang datang. Wanita itu berdiri di depan pintu seraya berkata, 'Tuan, aku sedang kelaparan, berilah saya sedikit makanan.' Aku pun membalasnya, 'Apakah engkau tak merasa bahwa aku sangat mencintaimu?
aku tidak akan memberimu makanan kecuali engkau bersedia tidur denganku." Kemudian si wanita itu kembali berkata, "Sesungguhnya aku sangat takut menghadapi bahaya dalam kemudian saat aku mati. Aku telah berjanji untuk tidak bermaksiat kepada Allah." Wanita itu pun lalu pergi meninggalkan rumahku. 2 hari kemudian, wanita itu datang lagi. Ia meminta makanan seperti yang dikatakan tempo hari. Aku juga memberi jawaban seperti jawabanku yang kemarin. Saat itu tubuhnya kelihatan sangat kusut dan rusak. Wanita itu masuk dan duduk di dalam rumah, dan aku menyodorkan makanan di depannya. Tiba-tiba, air mata perempuan cantik itu terus mengalir, seraya berkata, "Apakah makanan ini kau berikan semata-mata hanya karena Allah?" Aku menjawab, "Aku berikan makanan ini agar kamu bersedia tidur denganku." Mendengar apa yang aku katakan, wanita itu pun bangkit dan meninggalkan makanan tersebut tanpa menjamahnya sedikitpun. Wanita itu terus melangkah keluar rumah menuju rumahnya sendiri yang berada tak jauh dari rumahku. 2 hari kemudian, wanita itu datang kembali. Ia mengetuk pintu sambil berdiri di depan pintu. Kulihat saat itu tubuhnya kian kurus kering. Suaranya terbata-bata. Punggungnya membungkuk karena menahan rasa lapar. Kemudian wanita itu berkata kepadaku, "Tuan, aku telah merasa kesulitan untuk mencari makanan, dan aku tak sanggup lagi berjalan jauh untuk mencari makanan, kecuali kepada Tuan. Apakah Tuan punya makanan? Tolong berilah saya makanan, hanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala," pinta wanita itu. "Ya, tentu saja aku punya. Tapi kalau kau bersedia tidur denganku," jawabku padanya. Wanita itu pun kemudian menundukkan wajahnya saat ke rumah. Saat itu aku benar-benar tidak mempunyai makanan. Maka aku segera menghidupkan api untuk memasak makanan untuknya. Setelah masak dan makanan kuletakkan di depannya, si wanita tak menyentuhnya sama sekali. Tiba-tiba aku tersadar dan memperoleh hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hati aku berkata, "Betapa bejatnya diriku ini. Sesungguhnya perempuan ini termasuk orang yang solehah. Dia sangat taat terhadap agamanya. Ia sungguh berulang kali merasakan betapa pedihnya kelaparan, tetapi aku tidak bisa menahan nafsuku. Padahal ia dapat mencegah kemaksiatan. Ia sudah berulang kali menolak makanan daripada harus berzina untuk mendapatkannya." Kemudian dengan menangis aku berdoa kepada Allah, "Ya Allah, sesungguhnya aku sekarang bertaubat kepadamu atas segala perbuatanku. Aku berjanji tidak akan merayunya dan mengajak wanita itu untuk berzina denganku." Lalu aku dekati wanita itu yang masih terpaku di depan makanan. "Makanlah. Hidangan ini kamu tidak perlu khawatir. Aku tidak akan memaksakan persyaratan itu. Makanan ini kuberikan semuanya hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala." Begitu mendengarnya, wanita itu pun mengangkat wajahnya ke langit seraya berdoa, "Ya Allah, jika ucapannya itu benar, hindarkanlah dirinya dari api dunia dan api akhirat." Lalu perempuan cantik itu kubiarkan menyantap makanan. Aku sendiri berkemas dari hadapannya dan memadamkan api yang telah kugunakan untuk memasak. Tanpa sengaja, sebuah api meloncat mengenai kakiku. Ternyata kakiku tidak melepuh, bahkan aku tak merasakan sakit sama sekali. Aku pun segera menghampiri wanita itu. "Berbahagialah engkau, karena sesungguhnya Allah telah mengabulkan doamu." Begitu mendengar perkataanku, lalu wanita itu buang sesuap makanan yang masih ada di tangannya. Wanita itu langsung bersujud syukur seraya berkata, "Ya Allah, sesungguhnya engkau telah memperlihatkan kepadaku apa yang ku kehendaki terhadap lelaki ini. Maka cabutlah nyawaku sekarang juga." Selesai berkata demikian, wanita cantik itu mati dalam keadaan masih bersujud. Dan sejak kepergian wanita itu, aku tak pernah merasakan panasnya api ketika aku memegangnya. Setelah mendengar penuturan kisah tersebut,
Sang ulama pun akhirnya mengetahui di balik keajaiban yang dimiliki si pandai besi. Kisah ini terdapat dalam kitab Uqudulijan karya Syekh Nawawi Al-Bantani, seorang waliullah dari Indonesia, tepatnya dari daerah Banten, di mana beliau ini menghabiskan masa hidupnya menjadi seorang ulama yang besar di Mekah dan menjadi imam sholat di Masjidil Haram. Wallahu alam bissawab. Baginda Raja berburu singa yang tak nyata. Suatu hari, di sela-sela waktu senggangnya, Baginda Raja mengajak Abu Nawas untuk menemaninya berburu di hutan. Tentu saja, dengan penuh semangat, Abu Nawas langsung mengiyakannya. Bahkan ia menyarankan agar tak lagi berburu di hutan yang sama. "Memangnya kenapa, Abu Nawas? Apa kamu punya rencana lain?" tanya Baginda Raja. "Tepat sekali. Saya akan mengajak Paduka ke hutan yang banyak binatang rusa," jawab Abu Nawas. "Di mana itu? Apa kau tahu tempatnya?" tanya Baginda Raja kembali. "Tentu saja, Paduka. Tapi perjalanannya lumayan jauh," jawab Abu Nawas. "Tidak masalah, aku punya 2 kuda putih. Nanti aku akan memberimu 1," balas Baginda Raja. Sontak saja Abu Nawas kaget mendengarnya, karena kuda putih yang Baginda Raja sebutkan merupakan kuda kerajaan yang paling gagah dan sangat cepat larinya. Dan hanya orang-orang tertentu saja yang diperkenankan menungganginya. "Apa Paduka serius?" tanya Abu Nawas memastikan. "Iya, saya serius. Tapi kalau ternyata hutan yang kamu ceritakan tidak sesuai dengan kenyataan, kamu akan saya hukum," ancam Baginda Raja. "Tenang saja, Paduka. Paduka pasti tak akan kecewa," kata Abu Nawas meyakinkan. Maka pergilah keduanya menuju hutan yang dimaksud Abu Nawas. Karena keduanya mengendarai kuda yang istimewa, sehingga hanya dalam beberapa waktu jam saja mereka sudah sampai ke hutan yang dituju. Dan ternyata apa yang diceritakan oleh Abu Nawas benar adanya. Pada hari itu, Baginda Raja sampai lupa waktu karena saking asiknya berburu binatang rusa. Setelah seharian penuh berburu hewan, akhirnya Baginda Raja pulang dengan perasaan yang sangat puas. Sesampainya di istana, Baginda Raja berkata kepada Abu Nawas, "Abu Nawas, kuda putih itu sekarang jadi milikmu, tapi kau harus berjanji, siap-siap menemaniku berburu kapanpun aku mau." Mendengar hal itu, Abu Nawas sangat bahagia. "Terima kasih, Paduka yang mulia. Hamba siap menemani Paduka kapanpun Paduka pergi berburu." Ia pun langsung pulang ke rumah dengan mengendarai kuda putih istimewa. Selepas Abu Nawas pergi, Baginda Raja tak henti-hentinya menceritakan keseruan berburu di hutan tersebut kepada para menteri istana. Baginda Raja juga memuji Abu Nawas karena telah menunjukkan hutan yang membuat petualangan berbulunya menjadi lebih seru. Para menteri istana pun ikut senang melihat rajanya bahagia. Namun ada salah satu menteri yang merasa iri dengan Abu Nawas. Ia pun lalu mendekati Baginda Raja. "Paduka, saya juga tahu ada hutan yang lebih mengasihkan daripada hutan yang Abu Nawas tunjukkan," kata sang menteri. "Benarkah? Ada hewan apa saja di sana?" tanya Baginda Raja penasaran. "Di hutan itu Paduka bisa berburu hewan apa saja. Di sana banyak sekali hewan-hewan. Singanya juga banyak sekali," jawab sang menteri. "Bukankah itu berbahaya? Bisa-bisa malah aku yang mati diterkamnya," jawab Baginda Raja. "Paduka, Paduka jangan khawatir, singa-singa di sana tidak ada yang makan manusia. Jadi Paduka bisa berburu sesuka hati," jawab sang menteri. "Wah, mantap itu. Baiklah, nanti antar aku ke sana. Nanti aku akan memberimu kuda putih," balas Baginda Raja. Sang menteri tak menduga sama sekali dengan reaksi Baginda Raja. Ia bingung harus berkata apa, karena hutan yang ia ceritakan sama sekali tidak benar.
Akhirnya ia pun menemukan jawaban untuk mengelak dari ajakan Baginda Raja. "Maaf Paduka, kalau untuk saat ini tidak bisa karena singa-singa tersebut hanya datang dan berkumpul pada setiap akhir tahun saja," kata sang menteri beralasan. Beberapa hari kemudian rupanya cerita tentang hutan dari sang menteri membuat Baginda Raja penasaran. Ia pun lalu memberitahukannya kepada Abu Nawas. Mendengar cerita tersebut, tentu saja tak membuat Abu Nawas percaya begitu saja. "Wahai Paduka, apakah benar cerita sang menteri itu?" tanya Abu Nawas. "Iya benar Abu Nawas, memangnya kenapa?" kata Baginda Raja balik bertanya. "Inilah yang saya khawatirkan, kalau sampai Baginda Raja percaya," ujar Abu Nawas. "Khawatir? Khawatir kenapa Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Karena kuda pemberian Paduka, ternyata selama ini dia menginginkan jadi seorang raja. Dia selalu berkata kepada saya, aku lebih cepat dan lebih kuat dari Baginda Raja. Kenapa bukan aku yang menjadi raja?" tutur Abu Nawas. "Hah? Yang benar saja Abu Nawas, apakah kuda itu bisa berbicara?" tanya Baginda Raja heran. Dengan tersenyum Abu Nawas menjawab, "Tentu saja tidak bisa Paduka, kuda itu tidak bisa berbicara. Saya hanya ingin menunjukkan kepada Paduka bahwa terkadang kita harus waspada terhadap omongan yang tidak masuk akal." Seketika Baginda Raja baru tersadar bahwa hutan yang diceritakan sang menteri tidak benar adanya. Ia pun lalu memanggil menteri tersebut untuk bisa menunjukkan di mana hutan itu berada. Sang menteri lagi-lagi mengelak ajakan Baginda Raja yang membuat Baginda Raja menjadi emosi. "Kamu jangan alasan, kalau kau tidak bisa menunjukkannya, sekarang kamu akan saya hukum 5 tahun penjara. Tapi kalau kamu jujur mengakui kebohonganmu, maka hukumanmu akan saya potong jadi 1 bulan, bentak Baginda Raja. Akhirnya sang menteri mengakui perbuatannya dan mendapatkan hukuman 1 bulan penjara. Penjahit yang sangat profesional. Dikisahkan di sudut kota Baghdad, ada seorang penjahit yang sangat profesional. Dia biasa membuat pakaian dengan kualitas yang sangat tinggi, yang sangat bagus dan begitu indah. Penjahit ini menjual hasil jahitannya kepada orang-orang kaya di Baghdad dengan harga yang sangat mahal. Wajar bila pihak istana sering menggunakan jasanya, tentunya dengan bayaran yang sangat tinggi. Dari hasil usahanya inilah si penjahit kini menjadi orang yang sangat kaya raya. Suatu hari seorang pria miskin dari desa datang kepadanya dan berkata, "Tuan, Anda menghasilkan banyak uang dari pekerjaan Anda. Lalu mengapa Anda tidak membantu orang-orang miskin di desa? Lihatlah, penjual daging di desa yang tidak punya banyak uang, tetapi setiap hari ia membagikan daging kepada orang miskin. Dan lihatlah penjual sayur, meskipun dia bukan orang yang kaya, tapi setiap hari dia bersedekah membagikan uangnya kepada fakir miskin." Mendengar perkataan orang tersebut, si penjahit tidak menanggapi dan hanya tersenyum. Bahkan ketika pria miskin itu berpamitan, si penjahit tak memberinya uang sepeser pun untuk bekal perjalanan pulang. Hal inilah yang membuat si pria miskin bertambah menjadi benci. Ia kemudian mengabarkan kepada masyarakat bahwa tukang jahit yang kaya raya mempunyai sifat bakhil dan medit. Sehingga penduduk desa mulai ikut-ikutan membencinya. Beberapa bulan setelah kejadian itu, si penjahit jatuh sakit. Akan tetapi tidak ada satu penduduk desa pun yang peduli dan membantunya. Mereka justru mencemooh dan mengolok-oloknya. Akhirnya beberapa hari kemudian si penjahit pun meninggal dunia, dan prosesi pemakamannya hanya dihadiri segelintir orang, yaitu kerabat dekatnya sendiri. Setelah kematian penjahit tersebut, si penjual daging kini tak lagi memberikan daging gratis kepada penduduk desa.
Dan ketika mereka bertanya kepada penjual daging, si penjual daging berkata, selama ini si penjahitlah yang secara rutin membeli daging darinya dan memintanya untuk membagikan kepada orang-orang miskin. Setelah si penjahit meninggal, maka berhenti juga sedekah darinya. Mendengar hal ini, orang-orang desa sangat menyesal karena telah berprasangka buruk kepada si penjahit. Begitu pula dengan si penjual sayur. Dia yang tadinya sedekah setiap hari, kini berhenti memberikan sedekahnya. Saat orang-orang bertanya kepadanya, si tukang sayur menjawab bahwa uang yang ia sedekahkan adalah milik si penjahit yang diamanahkan kepadanya. Kenapa kau tak memberitahu kami kalau uang tersebut milik si penjahit? Tanya mereka dengan nada kecewa. Begini, si penjahit melarangku untuk memberitahu kepada kalian. Tapi karena dia sudah meninggal, maka aku baru berani mengatakannya, ujar si penjual sayur. Orang-orang desa pun merasa semakin bertambah bersalah mendengar pengakuan tukang sayur. Si penjahit yang mereka anggap kikir dan bakhil ternyata seorang yang sangat dermawan. Dari kisah ini memberi pelajaran kepada kita semuanya bahwasannya jangan sampai kita menilai seseorang hanya dari casingnya saja, hanya dari apa yang kita lihat dari zahirnya saja. Bisa jadi orang tersebut memiliki hal-hal baik dalam hidupnya yang kita tidak mengetahuinya. Abu Nawas debat dengan tukang cukur. Dikisahkan ada seorang tukang cukur rambut yang terkenal dengan keahliannya yang sangat luar biasa. Konon katanya apabila cukur rambut di tempat itu yang tadinya berwajah jelek seketika akan menjadi tampan. Kabar ini pun membuat masyarakat Baghdad menjadi gempar. Ada yang percaya, ada pula yang tidak percaya. Sementara Abu Nawas yang awalnya tidak memperdulikan kabar tersebut, akhirnya dibuat penasaran. Dan untuk membuktikan kebenarannya, Abu Nawas lalu mendatangi si tukang cukur. Setibanya di sana, Abu Nawas langsung disambutnya. Silahkan masuk, tuan. Tuan pasti ingin memotong rambut, kata si tukang cukur menyambutnya. Iya, saya dengar kau adalah tukang cukur yang luar biasa. Saya ingin potong rambut supaya kelihatan lebih muda, ujar Abu Nawas. Baik, tuan, Anda telah datang di tempat yang tepat, timpal si tukang cukur. Setelah si tukang cukur selesai melakukan tugasnya, lalu ia mempersilahkan Abu Nawas untuk berkaca di cermin yang sudah disediakan. Namun Abu Nawas tak melihat perubahan pada dirinya. Penampilanku masih terlihat sama, katanya. Kalau cukur di sini bisa kembali muda. Kok hanya rambutku yang kini jadi pendek ya? Tapi muka saya masih terlihat tua, protes Abu Nawas. Maaf tuan, saya hanya bisa memotong rambut, bukan memotong usia tuan, jawab si tukang cukur. Iya, tapi kan setidaknya biar kelihatan tampan, balas Abu Nawas. Cobalah tuan bayangkan saat usia tuan masih muda dengan rambut yang seperti ini, dengan gaya style yang lebih muda. Bukankah tuan akan kelihatan tampan? Ujar si tukang cukur. Mendengar alasan tersebut, Abu Nawas pun hanya tersenyum. Benar juga apa yang dikatakan, ucap Abu Nawas dan pergi meninggalkan tukang cukur. Ketika Abu Nawas dikira setan oleh muridnya. Dikisahkan Abu Nawas sedang memberikan suatu nasihat kepada murid-muridnya tentang bahayanya perempuan dan laki-laki berduaan di tempat yang sunyi, karena itu bisa menimbulkan perbuatan maksiat. Sebab manakala perempuan dan laki-laki berduaan di tempat yang sepi, maka yang ketiganya adalah setan. Kalian tahu siapa itu setan?
setannya Abu Nawas. "Tahu Tuan Guru, setan itu adalah musuh manusia," jawab murid-muridnya. "Bagus, ternyata kalian sangat pandai," puji Abu Nawas. "Wahai guru, apakah kita boleh memukul setan?" tanya murid Abu Nawas. "Boleh, kalau perlu pukullah pakai tongkat kayu," jawab Abu Nawas sambil tersenyum. Tidak berapa lama kemudian, Abu Nawas kedatangan tamu seorang wanita dan laki-laki. Abu Nawas pun mengajaknya masuk ke dalam rumah. Sepasang kekasih itu akan melangsungkan pernikahan, dan tujuan mereka datang untuk meminta Abu Nawas supaya hadir di acara pernikahannya. Mereka juga meminta agar Abu Nawaslah yang memimpin doa di pernikahannya. "Oh begitu, baiklah. Kapan rencana pernikahannya?" tanya Abu Nawas. "Besok lusa Tuan Abu," jawab mereka. Ketika mereka sedang serius membicarakan rencananya, tiba-tiba beberapa anak murid Abu Nawas datang dan menyerangnya. Mereka memukulnya berkali-kali dengan menggunakan tongkat kayu. "Hei kalian, apa-apaan?" tanya Abu Nawas sembari menahan rasa sakit. "Kami sedang memukul setan, Tuan Guru," jawab muridnya serempak. "Memukul setan? Apa maksud kalian?" tanya Abu Nawas keheranan. "Bukankah tadi Tuan Guru bilang, bila ada seorang wanita dan laki-laki berduaan, maka pihak ketiga adalah setan? Tuan Guru juga bilang, katanya kami boleh memukul setan, kalau perlu pakai tongkat kayu," ujar salah satu muridnya. Seketika Abu Nawas menepuk jidat dan berkata, "Aduh, kalian pikir aku ini setan? Bukan begitu maksud saya," tutur Abu Nawas yang tengah menahan rasa sakitnya. Abu Nawas nekat terjun dari menara istana yang tinggi. Perseteruan antara Abu Nawas dan Abu Jahil seakan tiada hentinya. Meskipun berulang kali Abu Nawas mengalah, Abu Jahil selalu saja membuat ulah. Sehingga mau tak mau Abu Nawas terpaksa meladeninya. Dan tentunya sudah bisa ditebak, Abu Jahillah yang menanggung kekalahan. Akan tetapi dengan kekalahannya ini membuat Abu Jahil semakin geram dan berusaha untuk membalasnya. Kabar perseteruan keduanya ini pun akhirnya sampai ke telinga Baginda Raja. Lalu terbesitlah di benak sang raja untuk mendamaikan mereka. Maka dipanggillah keduanya ke istana supaya menghadap Baginda Raja. "Kalian berdua kan hidup bertetangga, kenapa selalu berseteru?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka Yang Mulia, tapi bukan salah saya. Itu semua gara-gara Abu Jahil," jawab Abu Nawas. "Justru Abu Nawaslah yang selalu mengganggu saya. Ia selalu membuat saya jengkel," bantah Abu Jahil. Keduanya lalu bertengkar hebat, saling menyalahkan satu sama lain. Sudah, kalau begini caranya kalian tidak akan bisa akur," bentak Baginda Raja. Suasana pun menjadi hening untuk beberapa saat. Kemudian Baginda Raja berkata, "Begini saja, kalau kalian mau berdamai, akan saya kabulkan 3 permintaan apapun keinginan kalian." "Benarkah, Paduka? Bagaimana kalau saya minta emas?" tanya Abu Nawas. "Akan aku berikan asalkan kalian mau berdamai," jawab Baginda Raja. Mendengar hal itu, Abu Jahil yang memang iri dengan Abu Nawas mengajukan syarat kepada sang raja. "Paduka, saya mau berdamai dengan Abu Nawas, tapi ada syaratnya. Apapun yang Abu Nawas minta, saya harus mendapatkan 2 kali lipat," ucap Abu Jahil. "Bagaimana Abu Nawas, kamu setuju?" tanya Baginda Raja. Sejenak Abu Nawas terdiam, dan pada akhirnya Abu Nawas menyetujuinya. "Baiklah Paduka Yang Mulia, tapi bila ada salah satu permintaan saya yang tidak dapat terpenuhi, maka hadiah Abu Jahil menjadi milik saya," jelas Abu Nawas. "Tentu saja Abu Nawas, dengan senang hati aku mau menerimanya," sahut Abu Jahil. Kemudian Baginda Raja menanyakan apa keinginan pertama Abu Nawas. "Saya ingin dibuatkan rumah yang megah, Paduka."
Baginda Raja pun menyanggupinya. Baiklah Abu Nawas, berarti kau Abu Jahil akan dapat dua rumah untukmu, kata Baginda Raja. Abu Jahil senang bukan kepala mendengarnya. Sekarang keinginanmu yang kedua, apa Abu Nawas? Tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. Saya ingin mempunyai 1000 keping emas, Paduka, jawab Abu Nawas. Baik, saya penuhi permintaanmu. Dan untukmu, Abu Jahil, kau akan mendapatkan 2000 keping emas, kata Baginda Raja. Seketika Abu Jahil tertawa girang. Dalam hati ia berkata, aku pasti akan lebih kaya dari Abu Nawas. Dan untuk permintaan yang ketiga, tiba-tiba Abu Nawas menaiki sebuah menara yang tingginya 5 meter. Setelah berhasil naik ke atas, Abu Nawas pun terjun ke bawah. Untunglah Abu Nawas baik-baik saja, hanya kakinya yang lecet-lecet sedikit. Kemudian ia menghampiri Baginda Raja. Ayo Abu Nawas, apa maksud perbuatanmu? Tanya Baginda Raja. Itu tadi keinginan terakhir saya, wahai Paduka yang mulia, jelas Abu Nawas. Oh begitu, berarti kau Abu Jahil, kau harus 2 kali lipat dari menara yang dinaiki Abu Nawas. Jadi kau harus naik menara setinggi 10 meter dan loncat dari menara itu, jelas Baginda Raja. Abu Jahil yang takut dengan ketinggian, ia menolak melakukannya. Saya tidak mau, Paduka, saya bisa naik menara yang tingginya sama. Saya tidak bisa, ampun Paduka, pinta Abu Jahil. Apa katanya kau minta apapun yang aku inginkan? Kau meminta 2 kali lipat, sahut Abu Nawas. Benar Abu Jahil, bukankah itu syarat yang kau ajukan? Kalau kamu menolaknya, berarti semua hadiah yang akan kau terima dinyatakan batal dan akan diberikan kepada Abu Nawas. Itu sudah sesuai kesepakatan, timpal Baginda Raja. Kurang ajar Abu Nawas, mana mungkin aku lompat dari ketinggian 10 meter. Itu sama saja bunuh diri, gerutu Abu Jahil. Akhirnya, hayalan Abu Jahil menjadi orang yang kaya, menjadi kandas akibat akal cerdik Abu Nawas. Lagian belum apa-apa sudah ada niatan untuk menyombongkan diri kepada Abu Nawas. Akhirnya Abu Nawas mendapatkan hadiah yang banyak sekali dari Baginda Raja. Dan Abu Jahil pun mukanya terlihat kusut. Hikmahnya janganlah merasa sombong, karena sifat sombong hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Nawas menerangkan tentang sakit dan takdir kematian. Suatu kali ada salah satu warga yang suaminya menderita penyakit batuk dalam waktu yang cukup lama. Ia sudah mendatangi semua tabib yang ada di kota Baghdad, namun penyakit sang suami tak kunjung sembuh. Kemudian salah satu tetangganya menyarankan supaya meminta tolong kepada Abu Nawas. Dia kan bukan tabib, mana mungkin bisa mengobati, kata si wanita menolak. Iya, saya tahu, tapi dia pernah mengobati putra mahkota dan juga pernah mengobati Baginda Raja. Lalu keduanya bisa sembuh oleh Abu Nawas, ujar tetangganya. Baiklah, apa salahnya kalau dicoba, pikir si wanita. Kemudian pada esok harinya, si wanita mendatangi rumah Abu Nawas. Tuan Abu, sudilah kiranya Tuan Abu menyembuhkan penyakit suami saya, kata si wanita dengan menangis tersedu-sedu. Memangnya suami Anda sakit apa? Tanya Abu Nawas. Suami saya telah lama menderita sakit batuk. Sudah banyak tabib yang saya datangi, tapi penyakit suami saya tak kunjung sembuh, jawab si wanita. Loh, saya ini bukan tabib, jadi saya tidak tahu cara menyembuhkannya, balas Abu Nawas. Tapi kata tetangga saya, Tuan Abu pernah mengobati sang putra mahkota dan mengobati Baginda Raja, dan keduanya bisa sembuh, ujar si wanita. Kalau itu masalahnya beda lagi. Waktu sang pangeran jatuh sakit, penyakitnya karena sedang jatuh cinta. Sedangkan penyakit yang diderita Baginda Raja karena Baginda kurang olahraga. Akan tetapi, kalau penyakit yang diderita suami Anda harus mengkonsumsi ramuan obat. Dan itu yang tahu adalah tabib, kata Abu Nawas menjelaskan.
Namun si wanita bersikukuh meminta pertolongan kepada Abu Nawas. Sejenak Abu Nawas berpikir. Akhirnya ia memberikan segelas air putih yang telah ia bacakan doa. Minumkan air ini kepada suami Anda, tutur Abu Nawas. Apakah hanya dengan air ini batuk suami saya akan sembuh? Tanya si wanita agak ragu-ragu. Insya Allah sembuh, jawab Abu Nawas. Maka wanita pun pamit sambil membungkuk-bungkuk sebagai tanda berterima kasih. Wanita itu membawa air tersebut pulang ke rumahnya dan meminumkannya kepada suaminya. Beberapa minggu kemudian wanita itu datang lagi kepada Abu Nawas seraya marah-marah. Setelah minum air pemberian tuan, suami saya bukannya sehat kembali tapi justru meninggal dunia. Tuan adalah pembohong licik, ujar wanita itu dengan suara lantang. Seketika Abu Nawas terkejut mendengarnya, terlebih saat dirinya dianggap telah membunuh suaminya. Padahal air putih yang ia berikan adalah air putih biasa, yang telah ia bacakan doa untuk kesembuhan suaminya. Setelah keadaan si wanita mulai tenang, Abu Nawas kemudian berkata, maaf bu, soal mati itu bukan wewenang saya, sebab ajal berada di tangan Tuhan. Saya hanya menyatakan dengan meminum air yang saya berikan, penyakit batuk suami ibu insya Allah sembuh. Si wanita membalas, tapi kenyataannya suami saya malah meninggal, jawab si wanita. Sabar dulu bu, setelah suami ibu meninggal, apakah ia masih batuk? Tanya Abu Nawas membela diri. Tentu saja tidak, mana ada orang mati masih bisa batuk, ujar si wanita. Nah, itu maksud saya, batuknya sembuh bukan? Adapun akhirnya suami ibu meninggal dunia, begitulah memang akhir hidup setiap insan. Saya dan ibu pun bakal meninggal, bagaimana pula saya dapat mencegah kematian kalau takdir Tuhan telah menentukan ajalnya, kata Abu Nawas beralasan. Setelah mendengar penjelasan Abu Nawas, si wanita lalu pamit pulang dengan perasaan tenang. Begini jadinya kalau Abu Nawas ikut perang. Suatu ketika, saat Abu Nawas tengah nongkrong di warung kopi, datanglah beberapa prajurit istana. Mereka lalu duduk di kursi yang bersebelahan dengan Abu Nawas. Tak berselang lama terdengar percakapan mereka yang saling menyombongkan dirinya. Salah satu prajurit berkata, ketika saya ikut perang, di tengah pertempuran saya terluka parah. Beberapa pisau masih tertancap di lengan saya. Tetapi saya terus berjuang. Dan bahkan dalam kondisi seperti itu, saya sanggup membunuh 5 orang. Prajurit yang lain tak mau kalah. Ia juga menyombongkan dirinya. Itu sih belum seberapa. Waktu saya ikut perang, saya dikeroyok oleh 10 pasukan. Saya mendapati kapak yang tertancap di kaki saya. Dan tangan saya juga terluka parah oleh beberapa pisau yang menancap. Namun saya terus berjuang dan melawan mereka. Pada akhirnya saya berhasil membunuh mereka semua. Mendengar cerita bualan tersebut, Abu Nawas tak kuat menahan emosinya. Ia pun berdiri sambil berkata, "Hei kalian semua, tidak ada apa-apanya kalau dibanding dengan pengalamanku." Mereka yang sedang serius bercerita sontak pandangannya langsung tertuju kepada Abu Nawas. "Apakah Anda juga pernah ikut perang, Tuan Abu?" tanya mereka. "Oh, tentu saja. Sewaktu saya ikut dalam pertempuran, ada prajurit musuh yang tingginya 3 meter. Dia memotong kepala saya sampai jatuh ke tanah. Lalu saya ambil kembali kepala saya dan saya taruh di pundak, seolah tidak terjadi apa-apa. Kemudian saya kembali bertempur dan berhasil membunuh prajurit tersebut." Seketika para prajurit ini dibuat terheran-heran dengan bualan Abu Nawas, dan akhirnya mereka malah justru tertawa terbahak-bahak. Baginda Raja diberi hadiah minuman dari surga. Al-Kisah, Haris dan Naisa adalah sepasang suami istri dari suku Badui. Hidup mereka selalu berpindah-pindah tempat dengan membawa tendanya yang butut dan seekor hewan unta sebagai kendaraannya. Dimanapun mereka menemukan tempat yang ditumbuhi beberapa pohon kurma, mereka selalu singgah.
Begitu pula saat menemukan rumput belukar yang ada kolam dengan air kotor, mereka pasti singgah di tempat tersebut. Kehidupan semacam itu telah mereka jalani bertahun-tahun lamanya. Dan Haris jarang sekali melakukan sesuatu di luar kebiasaannya sehari-hari, yaitu menjerat tikus gurun untuk diambil kulitnya, memintal tali dari serat kurma untuk dijual kepada kafilah yang lewat. Pada suatu hari dalam pengembaraannya, mereka menemukan mata air di tengah-tengah padang pasir. Kemudian Haris berhenti untuk mencicipinya. Air ini seperti air surga, rasanya lezat sekali, teriak Haris kegirangan. Sang istri pun ikut turun dan mencicipinya. Benar sekali wahai suamiku, air ini rasanya enak sekali, balas sang istri. Air ini harus kita bawa kepada orang yang bisa menghormatinya, ujar Haris. Ia pun memasukkan air tersebut ke dalam dua kantong yang terbuat dari kulit kambing. Yang satu buat bekal perjalanan dan satunya lagi akan dipersembahkan kepada Baginda Raja. Maka berangkatlah mereka menuju Baghdad untuk menemui Raja Harun al-Rashid. Mereka berjalan terus tanpa berhenti kecuali untuk mengunyah beberapa buah kurma. Beberapa hari kemudian sampailah mereka di Baghdad dan langsung menuju istana. Ketika hendak masuk gerbang istana, mereka dihadang oleh pengawal. Mau apa kalian datang kemari? Tanya pengawal. Kami membawakan air istimewa, air yang rasanya seperti air surga, jawab Haris dan istrinya. Keduanya pun diperbolehkan masuk dan diantar oleh pengawal menghadap Baginda Raja. Siapa kalian dan ada keperluan apa datang kemari? Tanya Baginda Raja. Wahai paduka yang mulia, perkenalkan nama saya Haris. Saya adalah seorang badui yang miskin. Meskipun saya hanya tahu sedikit tentang hal-hal lain, tapi kami sangat mengetahui segala macam air di padang pasir. Dan tujuan saya datang kemari untuk memberitahu bahwa saya telah menemukan mata air yang rasanya lezat seperti air surga, kata Haris menjelaskan. Seketika Baginda Raja terkejut dan penasaran dengan air yang diceritakannya. Apakah airnya kamu bawa? Tanya Baginda Raja. Benar paduka yang mulia, dan saya akan mempersembahkan untuk paduka, jawab Haris. Ketika Baginda Raja mencicipinya, ternyata rasanya agak asin seperti air laut. Air seperti ini dibilang seperti air surga. Apanya yang lezat? Pikir Baginda Raja. Karena yang dihadapinya adalah seorang badui, wajar bila mereka menganggap air tersebut terasa lezat. Sebab dengan hidup berkelana di padang pasir, mereka sulit menemukan air yang bersih dan jernih. Baiklah, atas penemuan kalian, kalian akan kuberi upah 1000 keping emas. Dan mengenai mata air yang kalian temukan, silahkan bagikan kepada kafilah yang lewat, tutur Baginda Raja. Mendengar hal itu, Haris merasa sangat bahagia karena ia beranggapan mata air yang ditemukannya sangat berharga dan membuat sang raja bangga. Kemudian Baginda Raja memanggil kepala pengawal dan berbisik kepadanya, sesuatu yang bagi kita bukan apa-apa, baginya adalah segala-galanya. Oleh karena itu, bawalah mereka pergi dari istana pada malam hari. Ingat, jangan sampai mereka melihat sungai Tigris, apalagi sampai mencicipi airnya. Kawal mereka hingga keluar gerbang kota, perintah Baginda Raja. Begitulah sifat Raja Harun al-Rashid. Ia tetap menghormati persembahan rakyatnya tanpa harus membuatnya tersinggung. Bahkan ia malah memberikannya hadiah uang emas.